warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali uh, dalam uh, webinar Propaktani pada siang hari ini di sebuah hari yang saat ini sedang Diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia, ke dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita mengangkat tema terkait dengan kehalalan dan keamanan pangan. Bapak Ibu sekalian, di webinar ini sudah hadir di tengah-tengah kita tiga narasumber yang akan membersamai kita sampai eh, menjelang asar ya sampai asar. Yang pertama ada Pak Dr. Yono ya dari Bank Indonesia. Kemudian ada Pak Dr. Sukandar dari Kemedak. Kemudian ada Pak Dr. Subito dari Universitas Brawijaya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Uh, seperti biasa, uh, sebelum acara dimulai, apabila Pak Dirjen sudah bergabung dengan kita, beliau akan memberikan keynote uh, speak Akan uh, tetapi pada kesempatan awal ini beliau belum bisa bergabung karena masih ada uh, agenda lain. Kalau nanti eh, di webinar ini, beliau eh, pada kesempatan beliau akan bergabung, nanti kita akan menyimak bersama apa yang akan disampaikan oleh beliau eh, dalam memberikan keynote kind of speak di eh, webinar ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, <tuh> untuk menyingkat waktu, mari kita sapa ya, eh, pembicara kita yang pertama. itu uh, dari Bank Indonesia, eh. ekonom senior Bank Indonesia, nah, ini uh, apa namanya uh, ahli terkait dengan ekonomi syariah. Ya. Uh, saya sampaikan uh, biodata beliau. Ya. Sebelumnya kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Yono. Waalaikumsalam, Pak wabarakatuh. Hmm. Salam baik uh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini uh, biodata beliau, ya beliau. Uh, selain di Bank Indonesia, ternyata, alhamdulillah, ini. Apa namanya kebahagiaan bagi kita ini benar-benar beliau ahli sekali ini di bidang syariah ya, beliau juga gabung di anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah MUI seperti itu, kemudian juga eh, beliau dewan pembina himpunan ekonomi bisnis pesantren ya, ini apa namanya akan membersamai kita. Eh, untuk membahas bagaimana peran dari Bank Indonesia berkaitan dengan uh, pengembangan sistem pertanian halal, kemudian uh, yang kedua ini sebelum uh, dilanjut, biar perkenalan dulu ya. Yang kedua dari kemenag, assalamualaikum Pak Sukandar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wa'alaikumsalam. Nah ini beliau dari Kemenag ya. nanti akan membahas berkaitan dengan sertifikasi halal. Nah, beliau merupakan koordinator bidang registrasi halal di BPJH Kemenang RI. Kemudian yang ketiga ini dari Universitas Brawijaya Pak Dokter Sucipto. Assalamualaikum Pak Sucipto. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, berjumpa kembali ya setelah sekian lama tidak berjumpa sama-sama alumni di Brawijaya. Ya Pak Rahmat. Ya, beliau adalah uh, kepala dari Halal Qualified Industry Development Universitas Brawijaya. Gitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu perkenalan narasumber sumber uh, dari kami. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Pak Dr. Yono, dipersilahkan. Terima kasih, Pak Dr. Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Muhammadan abduhu wa pertama terutama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang ini uh, kita bisa bersilaturahim ya secara eh uh, dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi eh uh, popak tani ya dengan tema uh, menjamin kehalalan dan keamanan rantai pasok uh, produk tanaman uh, pangan dan turunannya. Ya. Uh, yang kami hormati uh, di sini narasumber uh, lainnya ada Pak Dr. Sukanda dari BPJPH, kemudian Pak Dr. Sucipto uh, dari uh, Bawijaya ya. Ini di awal mungkin izin Pak Ahmad uh, saya disclaimer duluan ya uh, di awal bahwa uh, sesuai dengan uh, kapasitas kami di Bank Indonesia ya, uh, kami nanti mungkin lebih. Uh, menyampaikan uh, pandangan kami di Bank Indonesia uh, terkait dengan uh, pengembangan uh, ekosistem rantai nilai halal ya atau hal value chain yang dimana salah satunya uh, sektor pertanian itu menjadi concern kami semua ya kami di Bank Indonesia ya termasuk ini mungkin yang uh, kemarin diminta oleh panitia bagaimana Bank Indonesia juga concern uh, untuk mendorong sistem pertanian halal ya, walaupun secara teknis nanti terkait dengan sistem halalnya sudah ada sumber ya dari BPJPH yang lebih punya kompetensi untuk menyampaikan lebih lanjut. Tapi izin mungkin nanti kami akan menyampaikan apa yang menjadi pandangan kami terkait dengan bagaimana seharusnya pengembangan ekosistem Halal Felician itu dilakukan. Kemudian ini yang mungkin menjadi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Bank Indonesia yang mungkin dalam benak Bapak Ibu selama ini uh, lekat ya uh, terkait dengan monetary policy ya kebijakan moneter yang setiap minggu mungkin suka uh, menyampaikan pandangan atau press release ya terkait dengan uh, suku bunga acuan ya, sepandai uh, atau yang mungkin paling lekat di benak bapak ibu apa bank Indonesia perannya di pengedaran uang ya atau sistem pembayaran secara umum gitu nah ini ini mungkin kami mendudukan bahwa alhamdulillah ya bank Indonesia sejak tahun 2016 memiliki konsen ya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. jadi topik yang kami kami sampaikan di kesempatan pagi siang ini Pak Ahmad, berapa lama ya izin waktunya? Silakan, Pak. Uh, setengah jam. Oh, setengah jam, siap. Uh, ya, akan disampaikan ini uh, peran Bank Indonesia dalam mengembangkan ekosistem uh, halal value chain. Ya. Jadi ini kami mempropos um, uh, uh, terminologi uh, halal value chain itu di tahun 2016 ya, ketika kami menyusun uh, blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, Alhamdulillah ini terminologi yang Ketika kita bicara mengenai ekonomi dan keuangan saya nampaknya menjadi terminologi yang uh, umum digunakan ya sekarang. Ini outline-nya yang akan kami sampaikan. Uh, pertama uh, kita akan lihat dulu at glance uh, perkembangan ekonomi dan keuangan saya global ya. Kenapa ini menjadi concern? Uh, karena memang uh, kita berangkat dari uh, kebutuhan uh, kita untuk mendorong uh, ekonomi dan keuangan syariah karena concern negara lain di luar Indonesia, bahkan negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim itu sudah lebih duluan itu. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusi terkait dengan strategi BI dalam pengembangan eksha nasional dan yang ketiga ini yang memang relevan dengan apa yang menjadi concern kita di siang ini, bagaimana upaya yang telah akan dan sedang dilakukan oleh kami Bank Indonesia dalam mendukung sistem pertanian halal. Next slide, nah, kalau kita bicara mengenai ekonomi kuan syariah, terutama di industri halal, ya, nah, kita tentu sudah melihat bahwa ternyata negara-negara lain itu sudah declare, ya, dan secara statistik juga memang sudah menunjukkan bahwa mereka unggul, ya, dalam beberapa komoditas, ya. Sebagai contoh, misalkan di sini uh, terlihat uh, Australia itu uh, software dia menjadi eksportir uh, dari daging halal ya ke Middle East ya. Kemudian Brazil juga eksportir unggas um, halal ke Middle East ya. Kemudian negara-negara lain juga sudah mendeklar ya, uh, Jepang, Korea untuk kosmetika, kemudian Thailand sendiri ya uh, sebagai uh, Uh, dapur halal dunia gitu. Nah Indonesia memang uh, beberapa tahun yang lalu uh, kita masih gamang kayaknya ya. Kita punya potensi yang luar biasa, tapi uh, memang uh, belum terlihat ya uh, ininya apa bahannya uh, lebih lanjut gitu. Nah alhamdulillah ini uh, sedang uh, kami lakukan juga ya. Kami di Bank Indonesia kebetulan saya jadi anggota timnya juga dengan KNEKS, Kementerian Industri dan Kementerian yang lainnya. Kami sedang menyusun master plan industri halal Indonesia ya. Ini akan menjadi panduan kita semua ya, Kementerian Lembaga untuk melakukan pengembangan industri halal paling tidak sampai 2029 itu. Nah, kami melihat bahwa kisah sukses faktor dari Uh, Capaian-capaian negara lain ya, yang uh, uh, sudah mereka capai selama ini itu yang pertama uh, kami melihat ya, ini ada dukungan kuat dari pemerintah ya. Kalau kita lihat Malaysia mereka sudah punya e miFC ya, uh, kemudian negara lain juga dukungan uh, negara sangat uh, kuat gitu untuk mendorong industri halal itu sebagai uh, salah, salah satu strategi pengembangan uh, nasionalnya ya. Uh, kemudian, yang kedua ini dicanangkan sebagai uh, program nasional. Ya. Nah, kita lihat Dubai, ya, mereka sudah uh, importnya luar biasa, ya, menjadikan mereka sebagai ibu kota ekonomi syariah. Ya. Kemudian, yang ketiga ada badan khusus uh, untuk koordinasi lintas otoritas, ya. Kemudian, yang keempat, fokus memanfaatkan uh, comparative advantage, ya, uh, yang dimiliki oleh negara masing-masing. Dan yang kelima, tentunya mereka memiliki strategi, strategi nasional, ya. Nah, Alhamdulillah sih kalau dalam konteks Indonesia kita beberapa tahun yang lalu sudah pemerintah sudah mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah waktu itu ya sekarang sudah diganti ada penambahan kata ekonomi ya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terdiri dari 16 kementerian lembaga yang mudah-mudahan ya ini karena sudah ada concern dari pemerintah dibentuk badan khusus kemudian ada ke 16 kementerian lembaga yang konsen uh, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan saya khususnya uh, industri halal ya. Nah, Mudah-mudahan uh, ke depan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, kita mestinya menjadi uh, pusat uh, ekonomi dan keuangan saya global ya. Ini yang uh, menjadi visi kita semua. Uh, next slide. Nah, kalau kita lihat uh, perkembangannya dari tahun ke tahun ya. Jadi tahun 2017 18 Uh, posisi Indonesia da dalam uh, global indikator ekonomi uh, global Islamic economic indicator ya yang dikeluarkan oleh Dinas Standar uh, itu masih di posisi sepuluhan Alhamdulillah ya uh, terakhir uh, peringkat Excel global kita uh, sudah meningkat ya cukup uh, tinggi menjadi posisi uh, keempat ya walaupun kita lihat kalau dari sisi sektoral uh, kita uh, belum uh, menjadi Pemain kunci, ya, ininya. Kita lihat di ya halal food masih ada uh, Malaysia, ya. Uh, next slide. Nah, potensi ekonomi syariah dan pasar ekspor produk halal Indonesia itu sangat uh, besar, ya. Jadi, kalau uh, merujuk kepada Indonesia halal market report, ya, uh, tahun 2001-2022, uh, pertumbuhan ekspor produk halal dan uh, poin direct investment, ya setelah substitusi impor ya. Nah ini uh, di highlight substitusi impor itu sangat mentos ya bagi Indonesia ya. dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Uh, tentunya fokus kepada substitusi impor itu uh, luar biasa ininya peningkatannya ya uh, terhadap PDB. Ya. Ini potensi Indonesia uh, akan meningkatkan uh, PDB nasional itu sebesar USD 5,1 miliar ya. Nah tentunya uh, kapabilitas dan kapasitas Indonesia dalam uh, menggarap uh, pasal halal juga Uh, harus uh, mulai menjadi perhatian ya. Nah next slide. Nah ini uh, data aja yang kami uh, tampilkan ya. Jadi Indonesia masuk top importer halal produk kayak Karena Indonesia masih menjadi pasar yang menarik ya, sehingga masih perlu didorong untuk menjadi pemain kunci. Ya. Jadi bayangkan 200 lebih 200 juta penduduk Indonesia Muslim Indonesia ya. Kalau dibandingkan dengan 17 Negara Middle East itu relatif sama ya jumlah penduduknya. Nah ini tentunya menjadi pasal yang sangat atraktif ya menarik bagi semua pihak ya. Nah tentunya kalau kita tidak melakukan upaya-upaya serius ya untuk paling tidak memenuhi kebutuhan domestik di Indonesia ya ada dan ekspor misalkan itu sudah bisa meningkatkan posisi Indonesia ya. Nah ini kita lihat di sini uh, dari top export to OIC juga Indonesia uh, masih kalah ya dengan negara-negara yang uh, justru non Muslim ya mayoritasnya seperti India, USA, Brazil dan lain sebagainya ya. Ya top OIC importer Indonesia uh, masuk ke jajaran empat besar ya sebagai negara-negara anggota Oki yang uh, paling banyak uh, melakukan import ya. Uh, kemudian uh, next slide nah kalau kita lihat uh, kinerja ekspor sektor-sektor uh, yang menjadi ya fokus kami di Bank Indonesia ya nanti akan di slide, slide selanjutnya akan disampaikan ini uh, cukup uh, apa ya cukup uh, bagus ya kalau kita lihat uh, peningkatannya walaupun memang uh, di tengah pandemi yang kemarin kita lalui selama dua tahun ini uh, sama juga ya sektor-sektor uh, halal hafiz halal value chain, itu kena dampak yang sama ya, terutama di sektor pariwisata ramah Muslim, kemudian halal food juga yang semuanya terdampak ya. Nah ini tentunya di tahun ini kita lihat sebagai tahun recovery, tahun pemulihan. Ini momentum yang harus kita ambil ya. Nah salah satunya tentunya dengan pertanian ini yang menjadi fokus diskusi kita di siang hari ini. Next slide. Uh, nah ini uh, sesi selanjutnya uh, ini uh, kami ingin lebih menunjukkan uh, ini biar tidak menjadi pertanyaan bapak ibu ya yang tadi di awal uh, kami sampaikan kenapa tiba-tiba bank Indonesia ada di hadir di sektor pertanian gitu ininya uh, di luar uh, fungsi utamanya mungkin kalau uh, kami sampaikan ya bahkan kalau bapak ibu uh, perhatikan ya uh, kami di pusat di kantor pusat Bank Indonesia kemudian kami memiliki 46 kantor perwakilan di provinsi, kemudian di beberapa kabupaten kota semuanya memiliki konsen yang sama untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ya. termasuk sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi konsen ya. dan juga kami hadir di pondok pesantren kalau tadi Bapak Ibu lihat di CV saya ini saya uh, termasuk uh, uh, sekretaris dewan pembina uh, holding bisnis pesantren, ya, himpunan ekonomi bisnis pesantren yang dibentuk 2019. Nah, gitu. uh, next slide, uh, kami melihat uh, dari sisi uh, pole ya, atau bawahan kebijakan yang ada di Bank Indonesia. Kami memang uh, tiga pilar utama uh, yang dilakukan oleh Bank uh, Indonesia, ya, uh, yang pertama tentunya terkait dengan kebijakan moneter ya hingga di tugas pokok kami. Kemudian yang kedua memastikan kelancaran sistem pembayarannya. Jadi kalau bapak ibu transfer dari satu bank ke bank yang lain platformnya itu kami siapkan itu. Yang sekarang juga kami sedang melakukan pendalaman terkait dengan CDBC misalkan ya, Central Bank Digital Currency ya karena kami mengantisipasi kemungkinan digitalisasi mata uang ya ke depan nah, Kemudian yang terakhir kami juga memastikan terciptanya stabilitas sistem keuangan. Nah untuk menuju tiga pilar yang saya sebutkan tadi, nah kami memiliki bawaan kebijakan ya, yaitu baik kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran dan termasuk kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ini satu uh, kebijakan yang memang uh, sudah menjadi kebijakan utama di Bank Indonesia ya. Sehingga uh, kalau ada pertanyaan uh, inilah alasan kenapa kemudian uh, kami di Bank Indonesia hadir uh, dalam setiap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ya. Karena kami melihat bahwa uh, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya itu akan mendukung uh, pencapaian Uh, tugas utama BI dalam menjaga dan memelihara uh, stabilitas nilai rupiah ya. Uh, kemudian next slide. Uh, nah ini di tahun 2017 ya kami melihat karena kebetulan uh, sebelumnya juga Bank Indonesia sebetulnya sudah uh, concern ya aware dengan pengembangan keuangan syariah khususnya ya. Jadi sebelum ada otoritas jasa keuangan di awal tahun 2000 kami juga menyusut roadmap uh, pengembangan perbankan Indonesia, termasuk perbankan syariah. Gitu. Nah, kami melihat waktu itu di uh, tahun 2016 ya, ketika Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah uh, dibentuk, indikator-indikator uh, uh, ekonomi dan keuangan syariah itu tidak cukup mengembirakan. Ya. Setelah 20 tahun lebih uh, kita konsen pengembangan Excel, uh, ternyata. Indikator utama, misalkan market share perbankan syariah terhadap total perbankan itu masih sulit untuk melewati angka lima persen ya. Nah, sehingga kami melihat mungkin ada sesuatu yang tidak tepat gitu. Nah, sehingga kami waktu itu memiliki satu kesimpulan. Nah, selama ini mungkin kami lebih fokus kita lebih fokus untuk pengembangan keuangan syariah ya, tapi melupakan sisi ekonomi syariahnya gitu. Jadi kita mendorong pembentukan bank-bank syariah, unit-unit usaha syariah. Tapi kita uh, dalam tanda petik agak mengabaikan pelaku-pelaku usaha syariahnya. ya. Nah, sehingga Alhamdulillah uh, di tahun 2017 kami come up dengan uh, blueprint pengembangan uh, Excel di Bank Indonesia. Ya. Jadi visi uh, yang kami emban dalam uh, blueprint tersebut, uh, bagaimana kita uh, uh, bersama-sama dengan KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, mampu mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia di tahun 2024. Nah, untuk mencapai visi tersebut, tentunya kita memerlukan kolaborasi lagi dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga alhamdulillah kami come up dengan tiga pilar ya. Kami sebut sering sebut sebagai tiga pilar ya. Pilar pertama ini yang menjadi inline dengan bahasan di siang ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi syariah. Di sini kami mendukung pengembangan ekosistem lantai nilai halal atau halal value chain. Kemudian dari sisi kelembagaan juga kami melakukan penguatan-penguatan di pelaku-pelaku usaha syariah. Ini inline juga dengan Pak popak Tani ya yang mendorong Ya. Ini frekuensinya sama juga dengan kami bahwa kami melihat ekonomi berjamaah ya. Dalam uh, kata lain, korporatisasi itu kami melihat sebagai ekonomi berjamaah ya. Uh, sebagai salah satu kunci sukses uh, untuk uh, pengembangan ekomi, ekonomi uh, dan keuangan Syariah sebagai uh, sumber uh, pertumbuhan baru. Kemudian yang ketiga uh, infrastruktur uh, pendukungnya ya. Kemudian dari sisi yang kedua, uh, pilar yang kedua kami juga konsen, ya ini uh, amanah undang-undang. Ini memang kami menjadi regulator di sini ya. Pendalaman pasal keuangan syariah, ya. bagaimana uh, pemberdayaan ekonomi syariah yang dilakukan di pilar pertama itu mampu disupport oleh instrumen-instrumen yang ada di pilar kedua. Nah, Alhamdulillah ya di beberapa beberapa tahun terakhir ini selain instrumen keuangan komersial ya melalui uh, perbankan terutama ya, kita juga uh, sudah mengembangkan instrumen-instrumen uh, sosialnya ya. Karena bapak ibu ya. Uh, instrumen uh, di ekonomi saya itu luar biasa yang itu tidak dimiliki oleh uh, ekonomi yang lainnya ya kapitalis dan sosialis itu itu uh, instrumen jakat impak sodako, dan wakaf yang itu sebetulnya uh, bisa menjadi instrumen yang uh, bisa kita uh, kembangkan ya alhamdulillah di, di dua tahun lalu bank Indonesia sudah mengeluarkan juga instrumen uh, moneter ya dalam bentuk sukbi ya sukuk bank Indonesia ya ini uh, instrumen Syariah pertama di dunia yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, kemudian juga dua tahun lalu kita mendorong bekerjasama dengan uh, stakeholder yang lainnya, Kementerian Keuangan, BWI, uh, dan uh, Kementerian Agama, tentunya, ya, untuk uh, launching uh, wakaf link sukuk gitu, model yang sudah empat lima tahun terakhir ini. Kami coba godok, kembangkan. Alhamdulillah, sudah pecah telur dua tahun lalu. Kita kembangkan tahun ini juga, kita akan. Kemen melalui Kemenq akan mengeluarkan uh, suku kritel ya yang lainnya uh, suku kuakabil. Gitu. Nah kemudian yang ketiga pilar yang ketiga tentunya uh, penguatan riset, assessment dan edukasi. Ya. Nah ketiga pilar ini saya saling uh, satu dan lainnya saling uh, menguatkan ya. Sehingga insyaallah ya target 2024 uh, mudah-mudahan uh, Indonesia sebagai uh, pusat Excel global itu bisa tercapai. Next slide. Nah ini secara lebih detail, ya. Mungkin nanti bisa dibaca, Bapak Ibu, kalau berkenan. Gitu. Jadi, memang kita melihat dari visi yang tadi kita tetapkan, ya, kita perlu lebih ditata lebih teknis untuk membuat area strategis, ya. Kemudian, strategi kebijakan, ya, dan indikator kebijakan ini, misalkan, di strategi kebijakan, bila satu ini kami melakukan pemberdayaan ekonomi syariah dan fokus kepada lima sektor, salah satunya integrated farming, ya, sektor pertanian. Ya. Dan itu salah satu alasan mungkin dari Kementan mengundang kami, ya karena kami banyak melakukan pengembangan model bisnis dan piloting di sektor pertanian ini, nanti di bagian akhir akan kami sampaikan beberapa contohnya. Ya. Next slide nah ini kami fokus ke uh, strategi di pilar satu di pemberdayaan ekonomi syariah. Tadi ada tiga hal yang kami lakukan, yaitu bagaimana kami mengembangkan dynamic uh, halal value chain, ya, lantai nilai halal ya, yang kami fokus uh, kepada pelaku usaha ya. Baik itu uh, pesantren, alhamdulillah ya sampai tahun ini kami sudah bekerja sama seluruh Indonesia dengan hampir 700 pondok pesantren ya, ininya ya. Yang memang uh, Secara aktif ya kami uh, bantu kebetulan kami memiliki CSR ya uh, kami bantu misalkan di sektor pertanian yang memang yang paling banyak uh, uh, apa uh, pengadaan infrastruktur pertaniannya kami bikin greenhouse di dua tahun terakhir ini sampai uh, 70 pondok pesantren uh, kami bantu uh, uh, pembuatan greenhouse dengan bantuan teknologi gitu masing-masing uh, pesantren minimal di 500 meter persegi dengan Uh, biaya uh, uh, kurang lebih sekitar 500 juta misalkan. Nah kemudian uh, itu di pesantren kemudian usaha menengah besar usaha mikro kecil kemudian kelompok masyarakat lainnya termasuk masyarakat desa ya. Kami ada beberapa piloting uh, desa berdikari ya. Termasuk sebetulnya di beberapa tahun yang lalu kami sudah melakukan piloting dengan kelompok tani ya di daerah puncak uh, dalam program untuk uh, mendorong ekspor beberapa komoditas. Ya. Kemudian dari sesi sektoralnya. Ini ada lima sektor yang memang uh, kami uh, menjadi concern ya, karena kami melihat ini uh, selain uh, multiplier efeknya tinggi ya, bagi perekonomian, juga ini uh, berpengaruh terhadap uh, peningkatan inflasi ya di Indonesia ya, karena kami tidak bisa melepaskan uh, tugas kami yang utama ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar domestik uh, lewat inflasi gitu ini. Jadi uh, pertanian terintegrasi kemudian halal food, halal fashion, kemudian pariwisata ramah musim atau halal tourism, dan yang terakhir energi baru dan terbarukan. Nah, kemudian kami fokus juga penguatan di sisi kelembagaannya ya sebagai pelaku usaha yang memang concern dalam pengembangan usaha syariah. Ya. Jadi kami kerjasama dengan asosiasi, dengan pondok pesantren, tadi kami mendorong pembentukan holding bisnis pesantren dalam bentuk himpunan ekonomi bisnis pesantren, Kemudian kami juga banyak kolaborasi penguatan uh, dengan uh, otoritas sektor sosial. Ya, alhamdulillah di tahun empat tahun lalu, lima ta empat lima tahun lalu, kami juga uh, mendorong dan uh, uh, terbitnya uh, jakat core principle dan wakaf core principle. Ya, yaitu menjadi standar yang digunakan seluruh dunia. Gitu ini, ya. Ini yang berasal dari Indonesia itu. Uh, kemudian dari uh, sisi infrastruktur pendukung. Nah ini yang sangat relevan untuk kita kembangkan saat ini terkait dengan digitalisasi ekosistem. Nanti di bagian akhir ada contohnya. Kemudian kerjasama dengan kementerian teknis lainnya, kami mendorong pengembangan kawasan kawasan ekonomi halal gitu atau kawasan industri halal. Kemudian concern juga bagaimana sumber-sumber pembiayaan itu tersedia ya, untuk peningkatan bangsa usaha syariah. Yang terakhir, logistik, warehousing, transportasi. Ini juga kita dorong. Next slide. Nah ini mungkin Bapak-Ibu bertanya, apa sih maksud ekosistem halal value chain ini? Karena namanya ekosistem, tentunya kita harus concern dengan end-to-end -end prosesnya. Kita harus memastikan bahwa dari sisi input sampai terakhir itu terjamin kehalalannya ya. Nanti uh, dari BPJPH uh, ini yang lebih kompeten yang untuk menyampaikannya. Uh, jadi dari area pengembang dari inputnya uh, kita uh, bekerja sama dengan komunitas, kemudian uh, kita juga menerapkan melakukan beberapa piloting ya untuk sektor pertanian uh, dan sektor-sektor uh, yang lainnya ya. Nah, intinya kami memastikan bahwa di input ini harus dipastikan karena kita bicara mengenai ekosistem halal value chain sehingga dari sisi hulunya dipastikan memang terjamin kehalalannya kemudian dari sisi produksi juga kita harus bisa menjamin kemudian dari processing termasuk yang ini kita belum punya ya dari sisi logistik ya kalau bapak ibu tahu kan di Amsterdam ya ini ada khusus pot yang memang menangani logistik halal gitu ini. Nah, Indonesia memang masih berbawa gitu ini. Ke depan ini tentunya diperlukan ya karena ini masalah kontaminasi dan sebagainya tentu hal yang sensitif ya terjadi kalau ini terjadi pencampuran. Ya. Sampai kita pastikan bahwa dari seluruh proses ini sampai ke end user itu proses produksinya input produksi kemudian logistiknya terjamin halal gitu nah kemudian dalam ekosistem uh, lantai nilai halal juga ini ada satu value yang uh, harus dijamin bahwa setiap pihak yang uh, terlibat di dalam ekosistem ini itu harus sama-sama saling menguntungkan gitu jadi tidak boleh satu pihak di satu proses itu mengeksploitasi yang lainnya ya sebagai contoh misalkan ini yang sering kita lihat ya uh, di pertanian ya kita sering melihat petani-petani yang tidak memiliki modal besar, uh, mereka sangat tergantung dengan ijon misalkan tengkulak. Gitu. Nah itu kan tidak adanya uh, kesetaraan ya ketika bertransaksi ya sehingga itu alasan kenapa ijon uh, dari sisi ekonomi uh, diharamkan kan. Nah ini di uh, ekosistem manten nilai itu di, uh, dipastikan semua pihak yang terlibat itu sal tidak uh, saling mengeksploitasi gitu ini. Uh, next slide. Uh, ini strategi uh, pengembangan pelaku usaha saya mungkin next slide uh, next slide uh, next slide ini bisa karena waktu mungkin uh, next slide kita agak cepat. Nah ini uh, salah satu kerjasama yang kami lakukan juga dengan uh, Global Halal Hub ya. Mereka sudah meluncing uh, Global Halal Hub di mana mereka akan uh, sudah membentuk Halal hub ya di tingkat nasional, kemudian di tingkat yang lebih rendah mereka akan membentuk halal center uh, dan yang lebih kecil lagi gitu. Intinya sih mereka melihat bahwa di gerakan halal hub -hal ini, ketika kita bicara mengenai ekspor uh, komoditas halal, uh, logistik menjadi uh, obstacle-nya ya, constraint-nya ya. Dan nah, dengan uh, berjamaah secara ekonomi itu uh, apa hambatan-hambatan logistik itu bisa di uh, di address ya, ini. Uh, Next slide, uh, nah, ini dia, yang tidak kalah pentingnya itu uh, untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah ya, dan pelaku usaha syariah. Tentunya, uh, bagaimana tersedianya pembiayaan-pembiayaannya, karena di ekosistem halal value chain yang tadi disampaikan, kita juga harus menjamin bahwa sumber pembiayaan itu memang pembiayaan yang halal, ya, tidak melibatkan riba atau bunga di dalamnya. Uh, next slide. Next slide mungkin kita ini yang terakhir di sesi terakhir ini beberapa contoh yang kami lakukan untuk mendorong sistem pertanian halal ini ya next slide tapi sebelumnya mungkin ada beberapa concern yang perlu kami sampaikan ya bahwa ketika kita bicara mengenai ekosistem ya tentu di dalamnya ada supply dan demand gitu nah demand di sisi pasar domestik dan global itu sudah luar biasa ya. Sering kita perhatikan di berita-berita kan selama ini event untuk memenuhi domestik market aja kan beberapa komoditas kita belum mampu gitu ya. Sehingga fluktuasi harganya menjadi sangat fluktuatif gitu. seperti kedelai dan sebagainya. Ya. Nah, tentunya kalau di demand global ini juga ada peningkatan demand ya karena orang melihat Halal itu ternyata bukan hanya dipandang sebagai sebuah otoritas agama ya, tapi kampanye yang sering dilakukan halal itu adalah healthy, halal itu adalah beauty ya untuk kosmetik dan lain sebagainya, sehingga orang-orang non muslim juga mereka melihat ada kecenderungan untuk beralih ke produk-produk halal ya karena di sana sudah dijamin healthy-nya dan lain sebagainya nah kemudian juga ada di dalamnya untuk sisi supply ada pelaku usaha syariahnya baik itu korporasi sampai uh, uh, ulta mikro ya nah ini yang harus menjadi concern kemudian dari sumber pembiayaan ada yang sifatnya komersial dari perbankan dari dana pemerintah mungkin lewat LB, LPDB ya atau juga dari social finance ya jadi wakaf, impak sodako, dan wakaf itu sudah bisa digunakan untuk membiayai sektor-sektor usaha ya. Kemudian dari sisi halal industri juga ini harus menjadi concern bagaimana kita mampu mendorong infrastruktur industri ini untuk pengembangan industri halal ke depan. Next slide. Nah ini beberapa program yang sudah kami lakukan ya. Jadi kami ada program Intatani ya, integrative farming with informasi dan teknologi ya. Jadi ini memang skalanya sih belum terlalu besar ya kami masih piloting, tapi memang jumlahnya sudah besar ya. Jadi nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Kami punya juga program ikal, industri kreatif. Ini memang fokus ke halal food dan fashion. Kemudian ada pengolahan kelapa, ada jual ekspor yang terkait dengan pertanian ya. Jadi kami tahun dua tahun ini. Uh, melakukan piloting di 10 pondok pesantren di daerah Jawa Barat ya uh, uh, Sukabumi dan uh, Bogor ya Cianjur juga uh, mereka kita support untuk uh, melalui uh, greenhouse ya kemudian komoditasnya uh, kita dorong untuk cabai karena kebetulan kita kerjasama dengan uh, pendamping dan juga optiker yang sudah punya pasar ke Jepang ini uh, next slide. Nah, ini beberapa uh, hal yang uh, mestinya menjadi concern, ya, ketika kita bicara mengenai uh, industri halal. Ya, jadi ada, uh, kalau dimensi aktivitas usaha, tentunya uh, ada dimensi produk yang dihasilkan, ya. jadi uh, termasuk. Kalau pertanian, sih, uh, sejauh pemahaman saya, kan uh, belum ada sertifikasi halalnya, ya, karena by default. Uh, itu sudah halal gitu kecuali mungkin konsennya uh, ada pupuk atau apa yang berasal dari jati yang memang diharamkan gitu nah, ini uh, saya kurang paham apakah memang uh, pertanian itu perlu bersertifikasi atau hanya walahannya. gitu uh, kemudian dari uh, uh, dimensi sumber pembiayaan pembiayaan juga dipastikan uh, kalau misalkan kelompok tani uh, sudah akan melakukan ekskalasi usahanya kalau uh, bukan hanya dimensi produknya tapi sumber dananya juga harus dipastikan hal gitu ini. agar kita bisa mengklaim nanti di akhirnya bahwa fully halal gitu ini ya produk yang kan. dimensi produk dan pembiayaan. Kemudian ada juga di uh, dimensi bisnis kontraknya. ya. Jadi etika bisnis tadi yang ijon di, tidak diperbolehkan, ada kepedulian sosial dan juga menjamin uh, persaian uh, lingkungan ya, tidak eksploitatif terhadap lingkungan gitu. Uh, next slide nah ini eh, yang sedang kita kembangkan khususnya dengan pondok pesantren nih jadi pondok pesantren itu kan usahanya kecil-kecil ya mereka punya unit usaha nah ketika eh, nah ini sebetulnya eh, tipologi dari eh, industri kecil menengah ya mereka ada di eh, kalau di, di apa di matrik ini ada di sebelah kanan eh, bawah ya jadi kecil-kecil ya belum belum besar gitu ininya ya nah kalaupun uh, apa uh, besar mereka hanya penyedia bahan baku untuk industri manufaktur yang lebih besar nah mestinya dengan kolaboratisasi ya ini yang relevan ya uh, kelompok tani ya di satu daerah bisa membangun holding bisnis uh, yang lebih luas gitu, di tingkat provinsi di tingkat uh, pusat ya sehingga uh, nanti mainannya bukan hanya di uh, kanan bawah ini tapi sudah bisa ke atas ya jadi ketika berjamaah secara ekonomi bukan hanya pengolahan sederhana tapi sudah masuk ke industri besar ya. itu hanya bisa dilakukan kalau saya melihat di misalkan kelompok-kelompok tani ya dengan cara berjamaah itu melakukan kooperatisasi gitu. next slide ini next slide masuk ke langsung ke ini aja contoh-contoh model bisnisnya ya nah ini model bisnis tani yang kami kembangkan next slide jadi kami kebetulan sejak tahun 2016 ya kami sudah melakukan kolaborasi dengan salah satu pondok pesantren di Jawa Barat ya. Nah, pondok pesantren Itifak. di tahun 2017 kami melakukan piloting gagal gitu. Ini proses mungkin bagi kami uh, sampai ke tahap yang sekarang gitu. Nah, alhamdulillah uh, tahun ini uh, kami mengembangkan uh, greenhouse di hampir 100 pondok pesantren ya dari mulai Rio kemudian di Banten, Jawa Barat yang paling banyak, kemudian di uh, DIY dan Solo Raya ya, yang kebetulan di Solo Raya hari ini dan kemarin itu sudah melakukan panen perdana yang untuk melon nonin. Nah kami melihat bahwa uh, di unit usaha uh, banyak kendala yang harus kita uh, asistensi ya. Yang pertama dari sisi budidaya tentunya produksi ya. Nah kami uh, menggandeng itifak di sini yang kebetulan sudah Cukup advance dalam uh, teknologi pertanian, gitu kan? Mereka sudah punya pasar ya, sejak tahun 1993, dan sampai sekarang mereka uh, harus uh, supply tujuh ton uh, lebih dari 120 komoditas pertanian. Gitu. Nah, kalau mereka me dari kebutuhan yang 10 kali lipat, ya, kebutuhan uh, demand-nya, gitu. Nah, kalau mereka mengembangkan sendiri, kan, tidak mungkin, gitu. Nah, sehingga kita support dengan membentuk semacam plasma-plasma di beberapa daerah ya kami support dari Bank Indonesia pembangunan greenhouse yang sudah IoT ya mudah-mudahan belum fully smart ya hanya kami sering menyebutnya setengah smart gitu uh, jadi uh, pengairan dan lain sebagainya sudah uh, cukup jarak jauh, jauh gitu jadi bayangkan ini ada satu-lompatan -satu teknologi ya yang yang pondok pesantren mungkin selama ini dianggap sebagai Uh, teknologi rendah, tapi dengan implementasi program ini, ini sudah luar biasa ya ininya. Bahkan di beberapa tempat uh, menjadi piloting ya untuk program-program uh, yang lain termasuk kelompok tadi. Nah dari sisi pengemasan dan gudang juga kami melihat uh, ini harus kita support juga ya. Nah, kami uh, mensupport uh, pembangunan gudang di uh, mana di Itifak ya uh, sehingga mendapat sertifikasi kalau nggak salah uh, BCLGS ya dari UK gitu. sehingga uh, kalau pondok-pondok pesantren mau ekspor sekarang tidak ada isu sertifikasi ya karena sudah bisa menggunakan uh, warehouse yang ada di Etipak gitu. Uh, kemudian dari sisi distribusi uh, saya lihat di TIPAK juga sudah memperoleh bantuan dari dirjen uh, Kementan ya sudah ada satu kendaraan yang alhamdulillah itu sudah digunakan untuk menjemput hasil panen dari Lampung, kemudian kemarin dari Solo dan DIY. Gitu. Kemudian dari sisi pasar, nah ini sisi pasarnya menarik ya. Pasar sekarang itu sangat terbuka gitu ininya. Justru kalau dilihat demand-nya jauh lebih tinggi dari suplainya. Ya. Nah, tapi kita dorong juga untuk sisi pasarnya itu bisa dipenuhi baik pasar yang offline maupun yang online. Nah, yang online ini kita membangun platform digital ya yang nanti di bagian selanjutnya akan kita jelaskan secara uh, uh, lebih teknis ya. Nah selain itu ini uh, yang menariknya uh, dalam uh, ekosistem ini uh, model bisnis ini juga uh, kita dibantu oleh pihak uh, Jika dan Pum ya sebagai ek, uh, expert uh, panelnya ya. Uh, mereka menyediakan uh, bono ya karena memang program mereka uh, Uh, apa secara rutin ya tapi dalam dua tahun terakhir ini memang kami lakukan uh, pendampingannya baru jarak jauh ya secara online gitu nah, mungkin tahun ini uh, sudah bisa kita lakukan uh, pendampingan secara offline itu uh, dan juga ada uh, salah satu uh, institusi di Belanda saya lupa ini yang penyedia uh, bibit untuk uh, melon intanun yang memang belum bisa dikembangkan di Indonesia uh, next slide Nah ini, nah, ini dari sisi pembiayaan, memang alhamdulillah ya. ini Model bisnis ini sudah disupport oleh LPDB Kemenkop UKM, ya. Bahkan di Jawa Barat, ITVak sudah memperoleh 12 miliar untuk pengembangan lebih lanjut. Ya. Di Jawa Timur, dan kita dorong juga di daerah-daerah lainnya, karena kami melihat apa yang kami sediakan di Bank Indonesia itu hanya tiga aja ya. Jadi, hanya 500. Greenhouse senilai 500 juta ya dengan pendampingannya uh, tentunya dari uh, skala bisnisnya sangat kecil ya. Uh, tapi kita juga uh, dalam uh, konteks uh, piloting kan untuk memberikan uh, apa uh, pemahaman terkait dengan budidaya dengan teknologi ya. Ketika kita sudah berhasil uh, untuk eskalasi pembiayaan sudah siap. Uh, next slide. Nah ini yang kami lakukan uh, kerjasama dengan uh, Pantau pesantren Al-Muhtadin ya, mereka membuka seribu hektare ya, rencananya uh, pertanian ya, dan itu sudah kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Nah, ini menariknya di sini ada dana social finance ya, wakaf di sini ya, jadi mereka menerima wakaf untuk uh, modal kerja petani-petaninya ya, dan kita menyediakan Bank Indonesia, LMU-nya ya, yang kapasitasnya, alhamdulillah ya, uh, sudah bisa menampung uh, besar ininya ya intinya sih di sini bahwa kolaborasi sinergi dengan kementerian lembaga itu menjamin sukses story dari sebuah program. Nah, next slide. Nah ini yang kami tadi sampaikan ini jual ekspor ya. Jual ekspor itu singkatannya jaringan usaha hortikultura berorientasi ekspor. Kami dua tahun lalu mencoba membudidayakan. 25 hektar uh, uh, biopamaka ya jahe merah ya. Tapi memang prosesnya kurang berhasil. Ini tahun ini sedang coba kami perbaiki. Tapi yang kami fokus juga yang sudah ada pasalnya ini komoditas cabe ya uh, di 10 pondok santren di greenhouse ya. Uh, pasalnya sudah tersedia di uh, Jepang ya. Nah yang kami memang uh, yang kami support di sini uh, greenhouse-nya sendiri. Kemudian kami menyediakan pendampingannya dari tenaga ahli ya, profesor yang ahli di cabe ya, kami libatkan di sini dari IPB. Kemudian untuk pasalnya juga disiapkan karena kebetulan mitra pendampingnya juga optiker yang sudah punya MOU dengan Jepang. Next slide. ini yang sedang kami kembangkan di Banten ya, di himpunan ekonomi bisnis Banten Banten. Jadi kami mensupport uh, kandang komunal ya. Kemudian uh, kambingnya disiapkan dari 12 pondok pesantren yang wajib menyetor 10 pondok pesantren s eh, 10 kambing ya. Nah, ini memang kami belum bisa berbicara lebih banyak karena ini masih proses pembangunan kandangnya ya. Nah, next slide. Nah ini beberapa contoh ya. Nah ini yang tahu dua tahun ini uh, masih kita kembangkan setelah sebelumnya cabe ini di melon intanon ya. Uh, harganya cukup bagus di pasaran ya sekitar 40 ribu per kilo ya melon intanon ini. Ini ada di sekitar 70 pondok pesantren tersebar di Rio, Banten, uh, Jawa Barat, DIY dan Rio eh, dan uh, Jateng ya Solo Raya. Ya. Uh, next slide. Nah, ini yang uh, slide selanjutnya ini terkait dengan Uh, virtual market ya. Jadi kami melihat bahwa uh, dengan uh, peningkatan kebutuhan digitalisasi, tentunya uh, kita juga membutuhkan platform uh, digital juga ya. Kami sudah kembangkan uh, virtual market. Memang ini masih khusus pondok pesantren ya. Jadi kami uh, melihat bahwa uh, pesantren itu harus menjadi uh, apa uh, suppliernya ya. Tapi kalau uh, apa end usernya boleh dari non pesantren tapi kami jaga khusus untuk platform ini hanya pondok pesantren yang boleh menjadi suppliernya ya next slide ini yang kurang lebih platform yang sedang kami yang sebenarnya sudah dua tahun terakhir ya kami sudah me, sedang melakukan tahun ini peluasan penggunaan ya di beberapa pondok pesantren jadi sudah bisa di apa alip alipmat namanya sudah bisa diunduh juga di versi Androidnya. Ya. Nah next slide. Uh, ini next slide Nah uh, terakhir ini key takeaway ya. Jadi kami melihat bahwa keberhasilan pengembangan uh, industri halal termasuk uh, pertanian halal ini ya, tentunya adanya regulasi yang mendukung dan dan tersedianya roadmap ya. Jadi yang eh, contoh kami di pondok pesantren, ketika mengembang, mengembangkan pondok pesantren, kami punya roadmap sejak tahun 2017 sampai 2024 apa yang di, akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada infrastruktur yang memadai, baik itu infrastruktur dasar maupun uh, digital. Yang ketiga harus ada interconnectivity uh, system gitu ininya ya. baik untuk pemasaran uh, budidaya dan sebagainya. Dan yang uh, keempat uh, Sdm ya. Nah, terkait dengan SDM kan ini sekarang sangat terbuka ya. Kami sedang mengembangkan uh, center of excellence ya, yang sifatnya fisik. Uh, fisik itu artinya kita menunjuk satu venue, satu tempat sebagai pusat uh, peningkatan kapasitas. Ya. Tapi juga yang kedua yang non, uh, yang sifatnya non-fisik, kami juga banyak membuat buku-buku yang untuk mendokumentasikan model-model bisnis yang sudah kami lakukan. Sehingga... Ini akan menjadi referensi bagi pihak lain yang akan mengembangkan sektor yang sama. Dan yang terakhir tentunya kita juga harus fasilitasi linkage antara industri kecil dan korporasi. Itu Bapak-Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kepanjang ya. Mudah-mudahan kita bisa gali lebih lanjut di dalam tanya-jawab. Terima kasih. Bila bisa bilang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dr. Yono atas pemaparannya. Menarik sekali apa yang dibahas oleh beliau. Jadi Propaktani ini Pak Yono ini singkatan sebenarnya Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani. Jadi ini cocok ya dengan apa yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia ya di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Insya Allah ke depan tim Propak Tani akan terus ini ya bekerja sama. Apalagi tadi ada model terkait dengan halal Palue Chain ya untuk komoditas padi. Ini bisa dikembangkan juga untuk komoditas jagung. Uh, dan juga uh, kacang-kacangan dan lain sebagainya. <tuh> Baik, uh, Bapak-Ibu sekalian, <tuh> kalau ada yang mau bertanya, disimpan dulu pertanyaannya, atau silakan ditanyakan melalui chat, dan nanti dari narasumber akan menjawab melalui chat, atau nanti di sesi terakhir, uh, raise hand untuk kemudian bisa uh, bertanya secara langsung. <tuh> Sebelum kita lanjut ke narasumber yang kedua, kami ingatkan yang pertama, mohon para peserta mengisi link absensi. Nanti eh, dari panitia akan memberikan sertifikat ya, yang ditandatangani secara elektronik. Eh sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen Tangpan. Kemudian juga menjelang satu tahun BTS ya, menjelang satu tahun uh, ini tentang <coughs> webinar propaktani ya, bimbingan teknis dan sosialisasi propaktani. Ini kami uh, mengadakan polling ya, polling propaktani. Mohon berkenan untuk bisa diisi polling tersebut. Ini partisipasi bapak ibu sangat bermanfaat bagi kami untuk kemajuan propak tani eh, di masa-masa eh, selanjutnya. Kita terus eh, melakukan eh, kreativitas, kreasi-kreasi inovasi sehingga kemudian eh, bisa terus menjadi lebih baik dan eh, bermanfaat bagi masyarakat tani khususnya dan masyarakat eh, seluruh Indonesia pada umumnya. Baik Bapak Ibu sekalian narasumber yang kedua dari Kemenak ya dari pusat registrasi halal ya dari Kemenag, Bapak Dr. Sukandar ya koordinator registrasi halal dari pusat registrasi dan sertifikasi halal, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kemenag RI. Nah, jadi eh, beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sertifikasi, kenapa harus sertifikasi, dan yang terpenting adalah yang namanya penyediaan pangan bukan hanya terbatas kepada berhenti di soal mutu, tetapi yang juga harus diperhatikan adalah halal. Nah, kepada Pak Dr. Sukandar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu rasulillah wa alihi wa wa mawalah. La wa Yang saya hormati Pak Rahmat selaku moderator kesempatan ini para narasumber yang baru saja menyampaikan secara komprehensif Pak Yono Haryono, Pak Sucipto, seluruh peserta BIMTEK, dan sosialisasi Propak Tani dalam mereka menjamin kehalalan dan keamanan rantai pasok produk tanaman pangan dan turunannya. Puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, binillah, bionillah, bionillah, pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim secara virtual. Namun tidak mengurangi rasa silaturahim kita. Insya Allah pertemuan kita pada siang hari ini, Allah akan berkahi kita semua. Allah akan ridhoi. Apalagi kita berbicara terkait dengan halal, dan tadi juga disampaikan juga oleh Pak Yon Haryono berkaitan dengan ekosistem chain ya. Mudah-mudahan sekarang dengan pertemuan ini paling tidak saya akan konsentrasi berkaitan dengan sertifikasi halal yang men sudah menjadi mandatory. <tuh> Nek bisa dibantu panitia untuk materinya. Naik. berkaitan dengan sertifikasi halal, ini tidak terlepas dari kata halal dan toyib. Berbicara halal dan toyib ini adalah merupakan standar bagi kita semua umat manusia. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu memberikan berbagai macam ayat yang berkaitan dengan halal dan toyib. Ada kurang lebih empat ayat dalam Al-Qur'an itu bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 168, surat Al-Anfal ayat 69, Al-Maidah ayat 88, di dalam surat An-Nahl 114 dan hampir sama. Dari empat ayat yang tersebut itu redaksi dan substansinya serta esensinya sama. Begitu. Di dalam surat Al-Baqarah 168 ini ini berbicara ya Yuhannas. Bukan hanya Yuhannas, tapi ya Yuhannas. Berbicara seluruh manusia. Maka kata-kata kulu ini juga memiliki mana yang universal, tidak spesifik kepada makanlah. Ini bisa arti makanlah, gunakanlah, pakailah. Sehingga di dalam proses sertifikasi halal ini, maka tidak hanya makanan dan minuman itu yang disertifikasi ini, maka barang gunaan pun adalah menjadi wilayah mandatori untuk sertifikasi halal. Sehingga kata-kata kullu bima -kata, fil ardi halal apa yang Allah sediakan di bumi ini kita harus kita konsumsi, kita makan, kita pakai, kita gunakan tapi ingat halal dan thayyiba. Standarnya adalah halal dan thayyib. syaitan innahu lakum Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Dalam arti bahwa karena setan melakukan sesuatu yang di luar norma, di luar koridor hukum agama, menghalalkan cara, tidak pernah memfilter, melihat apakah yang kita konsumsi itu, yang kita pakai, yang kita gunakan halal atau tidak. Yang penting nyaman, yang penting nikmat, gitu. yang penting mengenyangkan, inilah barangkali langkah-langkah setan yang harus dijauhi oleh kita semua, maka tentunya kembali kepada standar. Apa yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah halal dan apa sih itu halal? Sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, toyib, baik, aman, dikonsumsi, bersih, higienis, enak, mengandung nutrisi, bergizi, menyehatkan, dan e, bermutu. Tentunya, dengan standar hal atau ini, ini, sudah e, mencakup sesuatu yang nyaman, gitu ya, sesuatu yang akan menyelamatkan bagi semua manusia di dalam rangka memakai menggunakan mengkonsumsi produk-produk yang tersedia di depan kita atau di pasaran yang mungkin kita temukan bersama-sama. Next. Apa yang sampaikan tadi oleh Pak Rahmat tadi sebagai moderator betul sekali bukan sekadar hanya mutu. Oleh karena berbicara halal, halal lebih dari sekadar mutu. Produk halal dan toib ini merupakan jaminan mutu. Jadi, keamanan pangan, kondisi, dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk konsumsi. Itu yang harus menjadi sasaran kita bersama bagaimana keamanan pangan yang memang selama ini menjadi salah satu hal yang kita fokuskan untuk sama-sama gerakan bersama-sama agar pangan ini betul-betul aman sehingga pada konsep halal tidak diperbolehkan masuknya bahan haram pada level berapapun gitu ya pilihannya adalah hanya halal dan atau haram saya zaman dalam Al-Quran sendiri sebagai refleksi kita sebagai pedoman dalam kehidupan adalah al-hayya al-halal bayin wal-haram bayin hal itu jelas gitu haram juga jelas maka wilayah yang disertifikasi itu adalah yang mutasyabi yang eh, yang mutasyabi itu ada yang pertengahan pertengahan yang memang eh, sesuatu yang bersifat abu-abu yang perlu ditelusuri. gitu apakah ini halal atau tidaknya gitu dalam mereka untuk bisa menelusuri itu maka perlu disertifikasi halal gitu. next mengapa produk hal -hal halal bersifat halal di samping memang tadi, Allah sudah menganjurkan Tuhan kita sudah memerintahkan dalam berbagai macam kitab. Tentunya, khususnya di kitab umat Islam, adalah Al-Quran, sudah cukup jelas tadi juga. Memang, kita sebagai warga negara yang taat akan hukum harus mematuhi tentang regulasi-regulasi yang sudah ada, di mana memang regulasi berkaitan dengan jaminan produk halal ini sudah cukup jelas baik di dalam PP, di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kemudian juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam PP 39, termasuk ke beberapa KMA yang berkaitan dengan teknis layanan sertifikasi halal, kaitan dengan BLU, kaitan dengan keuangan sertifikat halal, termasuk juga adalah perkabadan atau bukan bala badan yang memang E, tentunya ini merupakan salah satu regulasi yang memperkuat yang mengikat itu sehingga BPJH ini menjalankan penyelenggaraan sertifikasi halal ini berdasarkan kepada aturan yang di mana aturan itu sangat mengikat sekali maka e, produk harus bersifat halal ini karena memang sudah menjadi mandatori bukan lagi bersifat e, voluntary yang boleh jadi dulu mungkin selama kurang lebih 32 tahun selama pengolahan di Majelis Ulama Indonesia itu bersifat polentri, hanya anjuran. Tapi saat ini sesuai dengan adanya regulasi yang ada, maka untuk sertifikat halal ini harus bersifat mandatori, wajib untuk seluruh produk, di mana produknya barang dan jasa. Barang ini ada dari produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, barang gunaan termasuk jasa. Satu di antaranya adalah jasa logistik tuh yang disampaikan tadi oleh Pak Yono sendiri, termasuk juga jasa penyembelihan, jasa pengemasan, ya, sebagainya. Sertifikat halal merupakan proses yang harus dilalui suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan sertifikat halal ini merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan patwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sehingga dengan kepemilikan sertifikat halal pelaku usaha ini otomatis maka terjamin produknya bahwa produknya halal dan kehalalan produk tersebut adalah merupakan salah satu jaminan bapak ibu semua e, tentunya peduli terhadap e, produknya halal dan itu dipastikan bahwa diberikan jaminan oleh negara dalam bentuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan BPJPH tidak terlepas penetapan kehalalannya adalah melibatkan majelis ulama Indonesia dalam komisi fatwanya. Mengapa setiap hal itu penting tadi saya sampaikan? Regulasi sudah mengatur, Quran juga sudah memberikan penjelasan cukup Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi, pengolahan produk saat ini menyebabkan kita sulit membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketelusurannya dan jaminan kehalalannya sehingga masyarakat itu tidak ragu-ragu dengan punyanya produk yang dicantumkan dalam kemasan itu logo halalnya, dipang-pang sertifikat halalnya, ini berikan sebuah informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa produknya adalah halal. Tentunya ini dengan dengan tenori apapun kalau sudah ada bukti sebagai jaminannya sehingga masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang diperjual bila belikan di eh, pasaran itu sendiri. Next. Regulasi jaminan produk halal ini, seperti yang saya sampaikan tadi, diantaranya memiliki tujuan di dalam Undang-Undang eh, Nomor 33 adalah merupakan Undang-Undang 3 ini adalah pelaksana Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 yang lima tujuannya adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam konsumsi dan menggunakan produk. Di samping itu, gitu. Yaitu adalah meningkatkan nilai tambah pelaku usaha. Karena dengan punya sertifikat sebagai bukti bahwa dijamin produknya halal, masyarakat akan tumbuh trust, percaya sehingga ada keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat itu, otomatis maka eh, tumbuhnya lifestyle dalam kehidupan masyarakat akan halal dan produk-produk yang dipasarkan yang edarkan itu masyarakat banyak yang membeli akhirnya bertumbuh kepada omset omsetnya akan meningkat sehingga jelas akan nilai tambah bagi pelaku usaha itu sendiri tentunya di dalam pelaksanaannya maka eh, amanah eh, JPH ini dibentuklah badan penyelenggara jaminan perukalal dalam rangka agar tujuan dari undang-undang itu termasuk kewenangan BPJPH itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari regulasi yang telah terstruktur uh, dalam regulasi yang ada ini. Next. Penyelenggaraan yang produk halal ini tentunya ada beberapa lembaga yang berperan. Ya. BPJPH sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang 33, di pasal 4, pasal uh, di 2014, ya, 3, pasal 6, sebagai lembaga satu-satunya untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia ada juga KL ya, Kementerian Lembaga terkait ya kurang lebih ada uh, sudah hampir lima ke, uh, kementerian lembaga yang sudah MOU dengan BPJPH yang memiliki sebuah lokus yang sama agar bagaimana industri halal di Indonesia ini betul-betul bisa menjadi sorotan dunia bahkan kita bisa menguasai lah ya termasuk juga mungkin nanti halal food yang dulu kita di ranking keempat, maka saat ini sudah alhamdulillah dalam kurun waktu yang cepat ini kita bisa posisi kita naik menjadi ke ranking kedua untuk halal foodnya. Mudah-mudahan kita bisa naik ke ranking pertama mengalahkan Malaysia karena selama ini Malaysia untuk halal food ini adalah Malaysia yang merupakan ranking pertama. Di samping KL juga ada LPH, di mana LPH merupakan sebuah lembaga pemeriksa halal dialah yang memang punya kewenangan, punya kapasitas untuk melaksanakan audit, melaksanakan pengujian, pemeriksaan produk-produk yang diajukan ke BPJPA, dan LPH ini menugaskan para auditor yang sudah uji kompetensi, eh, sudah memiliki proses penjaringan yang luar biasa untuk bisa menjadi auditor itu enggak sembarangan begitu. Dan tentunya yang berikutnya adalah MUI, di mana MUI merupakan lembaga yang mengeluarkan ke patwa halal. Itulah di Indonesia. Ada dua madhab sebetulnya. Ada madhab saintis, ada habiki, gitu. madhab pikih. Madhab saintis diwakili oleh para auditor yang memang kapasitasnya untuk memeriksa, menguji lapangan berdasarkan kepada pendekatan saint. Kemudian dari hasil laporan auditor itu dibawa ke sidang patwa dan dari para ulama yang kapasitas memiliki wawasan kaitan dengan referensi halal ini maka dikombain gitu keputusannya dari madhab saya menjadi madhab piki ini maka lahirlah sebuah ketetapan halal dari ketetapan ini itulah halal maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal jadi BPJPH tidak bisa berdiri sendiri untuk mengeluarkan sertifikat halal tanpa adanya LPH adanya MUI yang memang punya tugas dan peran masing-masing eh, sebagaimana yang telah diatur di dalam regulasi yang ada ini next Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di Pasal 4 termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 di Pasal 4A di mana produk yang masuk beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena ini bersifat mandatory, bersifat wajib, maka setiap produk dan produk ini adalah barang dan jasa yang tadi ruang lingkupnya sudah dijelaskan, itu kena semuanya masuk pada kewajiban bersertifikat halal. Next. Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, gas genetik, barang gunaan, nah, ini yang beberapa yang masuk kepada kategori produk barang, sementara jasa, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusian, penjualan, penyajian, sesuai dengan pasal 135 di PP39 ini merupakan salah satu yang menjadi ruang lingkup yang wajib disertifikasi di Indonesia itu sendiri. Next. Walaupun memang bersifat mandatori, regulasi sudah mengatur sedemikian rupa, akan tapi tidak serta merta bahwa sebuah produk yang barang yang terjadi barang dan jasa itu tidak serta merta Tadi wajib bersifat semuanya pada tahun yang sama maka pemerintah memberikan keluasaan jadi fleksibilitas lah waktu rentang kurang lebih lima tahunan untuk pelaku usaha menyiapkan diri menyiapkan berbagai macam dokumen gitu ya termasuk menyiapkan bahan-bahan yang akan diproduksi yang halal tentunya bahannya sehingga diberikan tahapan-tahapan atau penahapan maka untuk penahapan pertama ini yaitu untuk produk makanan dan minuman bahan baku bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, ini masuk kepada penerapan pertama. Kenapa produk makanan minuman ini masuk pada penerapan pertama? Karena ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat esensial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia sejak bangun sampai tidur, bangun lagi gitu pasti dia akan makan, akan minum, akan memakai sesuatu, menggunakan sesuatu, maka pastikan apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita gunakan itu adalah semuanya harus halal. Ini berlaku penerapan pertama ini sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Oktober 2024. Sehingga pelaku usaha yang memang industrinya adalah produk makanan dan minuman, maka masih ada waktu sampai tanggal 17 Oktober 2024. Bila tanggal 18 Oktober 2024 tidak memiliki sertifikat halal sesuai dengan regulasi di Undang-Undang 33 2014 pasal 4 tadi, maka tentunya produknya tidak bisa diperedar, tidak bisa diperdagangkan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu maka bagi pelaku usaha agar mengantisipasi hal ini dan menyiapkan bagi belum yang, yang benar -benar punya belum punya sertifikat halal segera mengajukan sertifikat halalnya ke BPJPH. Next. Ini penapan pendapan penahapan ada beberapa yang kita atur sedemikian rupa termasuk obat sendiri ini juga macam-macam obat ada tradisional ada bebas ada obat keras diatur tahunnya tidak sama ada yang sampai 2026, 2029, 2000 bahkan ada 2234 gitu. Karena boleh jadi mungkin bahan-bahan untuk obat keras ini eh, bisa dipastikan mungkin bahannya masih dalam proses atau mungkin sulit untuk menemukan yang halal begitu sehingga diperlukan waktu untuk bisa menemukan para ahli ini bahan-bahan yang bersumber dari bahan-bahan yang halal sendiri. Termasuk juga mungkin barang gunaan dan sebagainya sudah diatur barang guna-gunaan ini berdasarkan kualifikasi yang ada ini ada sampai 26, ada sampai 2029, sampai 2034. Ini penahapan, penahapan. Dan mulai dari selain makanan minuman itu sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai kepada batas waktu dalam regulasi yang telah diatur di dalam undang-undang. Next. Peraturan pelaksanaan layanan sedekah ini, saya sampaikan tadi, Next. Ada beberapa regulasi yang mengatur gitu ya. Next. Dan pelaturan-pelaturan yang ada di sini ini adalah yang merupakan sebagai payung hukum, sebagai payung, sebagai regulator yang mengatur agar BPJPH ini tidak serta menjalankan kehendaknya, tapi berdasarkan kepada perintah undang-undang. Sejak undang-undang nomor 11, PP 39, nomor PMA nomor 20, ada KMA, ada keputusan kepala badan, ini semua sebagai dasar hukum yang di mana dasar ini merupakan salah satu rujukan dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Next. Di dalam proses penyelenggaraan ini sesuai dengan kewenangan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum atau BLU berdasarkan kepada PMK nomor 57 PMK tentang tarif layanan umum BPJPH maka diatur tarif pelayanan halal BPJPH ini. Maka dikeluarkan peraturan BPJPH nomor 129 tentang cara pembayaran termasuk juga ada surat keputusan kepala badan nomor 141 tentang penetapan tarif layanan. Karena kita BLU otomatis maka berusaha semaksimal mungkin agar dari proses sertifikasi halal ini yang memang layak ya untuk ditarik tarif itu sesuai dengan aturan yang ada ini dalam rangka untuk bisa memenuhi sebagai layanan sebagai badan layanan umum dan di mana pemberlakuan tarif ini sejak tanggal 1 Desember 2021 ini semua berlaku itu bagi semua pelaku, baik untuk UMK atau juga untuk pelaku uh, usaha menengah atau besar. Hanya kalau untuk pelaku usaha UMK ini, sesuai dengan uh, regulasi di PP39, di pasal 79, ya, di PP39 tadi, itu sudah tertuang bahwa untuk pelaku usaha UMK, ini ada klausul berkaitan dengan pernyataan yang disebut dengan sub-declare. Gitu. Sub Sehingga untuk sub-declare ini, maka pelaku usaha UMK ini bisa nol rupiah, mereka tidak membayar. Namun dipasilitasi oleh pemerintah. Seperti BPJPH tahun ini, ini sedang berlangsung saat ini, eh, dipublis kurang lebih kota yang dimiliki BPJPH 25 ribu untuk jalur sub-declare. Sehingga pelaku usaha di mana saja di Indonesia ini yang ingin disertifikasi hal -hal secara gratis, namun produknya ada kriteria produknya adalah masuk kepada produk yang noris atau loris begitu. Ini bisa mengambil di sehati dua-dua yang gratis ini. Saat ini baru sekitar 8.000 yang dari 25.000 yang tersedia itu kota yang ada ini baru diambil oleh pelaku saya sekitar 8.000-an sampai hari ini begitu. Namun dengan sejalannya waktu dan saat ini juga sudah Uh, semua pendamping juga sudah melakukan verbal uh, karena tadi ini adalah yang melakukan verbalnya adalah para pendamping dan pendamping ini kurang lebih ada sekitar 6.000 yang sudah terregistrasi di BPJPK ini sudah menjalankan uh, pelaksanaan pendampingan atau verbal di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia sesuai dengan sebaran data pelaku usaha karena data usaha ini kami peroleh bisa dari data OSS ya yang kami berikan kepada para pendamping untuk bisa disisir apakah itu pelaku pelaku usaha OMK yang di data OSS ini bisa masuk kepada program sertifikat ataupun tidak dan ini sudah kita laksanakan sampai saat ini. Next, next. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haryono berkaitan dengan eh, ekosistem halal filosian ini. Jadi memang betul sekali bahwa berbicara halal ini, ini memang berusaha agar eh, pendekatan ketelusuran atau traceability ini dari mulai hulu sampai hilir. Dari hulu sejak mulai dari input tadi raw inputnya, gitu, dari bahan bakunya itu pastikan bahan bakunya itu adalah betul-betul halal, sampai kepada bagaimana pengolahannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengemasannya, bagaimana pendistribusiannya. Betul sekali memang Indonesia ini belum ada secara khusus logistik gitu. Atau kendaraan-kendaraan atau mobilisasi berkaitan dengan logistik halal. Ini mudah-mudahan merupakan tantangan ke depan ini agar semua berpihak bisa mencoba untuk seperti apa yang sampaikan tadi di Amsterdam. Sudah ada spesifik hulu khusus ya, pelabuhan khusus yang berkaitan dengan halal itu sendiri ini. Jadi pastikan jangan sampai bahwa produknya halal, akan tapi dibawa atau didistribusikan oleh kendaraan yang bekas ya pengiriman non halal bisa jadi terkontaminasi. Maka kaitan dengan halal ini sejak mulai dari tadi bahan bakunya, proses penyimpanannya, pengemasannya, pengolahannya sampai distribusiannya termasuk menggunakan fasilitasnya, sumber daya dan melalui atau peralatan-peralatannya. Jangan sampai peralatannya, alat yang digunakannya, fasilitas yang digunakannya bercampur gitu dengan non halal. Itu dipastikan gitu, dipisahkan antara halal dan non halal. Sampai kepada penjualan produknya juga sama, dipisahkan. Jangan sampai produk halal dengan yang haram di satu tempat gitu harus dipisah luar biasa agar tidak sampai ke kontaminasi termasuk sampai kepada penyajian produk itu. Dan inilah eh, dari Pax dari farm sampai fork ini merupakan salah satu yang saat ini sedang kita jalankan bersama-sama dengan pendekatan traceability, penelusuran sehingga insya Allah saya kira dengan pendekatan ini maka keraguan-keraguan yang ada dari masyarakat karena tidak tahu masyarakat prosesnya semacam penyembelihan begitu penyembelihan itu masyarakat tidak tahu apakah penyembelihan yang di RPH RP itu bersakar kepada syariat Islam atau tidak gitu ya Karena masyarakat tidak tahu dan kalau kita tahu kita kalau kita melihat secara langsung mungkin Pak Rohmat sekali-kali datang ke RPH atau ke RPU, masya Allah Pak Rahmat. Mungkin boleh jadi saya setelah pulang dari situ tidak mau makan daging itu apalagi unggas yang ada di pasaran-pasaran itu di pasar tradisional pak nyaris hampir nyaris itu unggas itu atau ayam dipotongnya bukan berdasarkan sari tapi hanya ditusuk kemudian dilempar ke air panas matinya dia air panas udah proses penyembelihannya juga sudah tidak sari matinya ayam juga di air panas jadi fakta yang ada termasuk salah satu diantaranya kalau Bapak Ibu semua mungkin nanti beli daging ayam di pasar, kemudian setelah dimasak ternyata juga ada masih ada da darahnya dalam daging tersebut, itu menunjukkan bahwa dari tiga saluran uh, yang ada di dalam proses penyembelihannya tidak tidak putus, salah satu di antara tidak putus, maka berdampak pada dagingnya masih ada darah itu. Dan itu kalau salah satu di antara tiga saluran tidak putus ini boleh jadi itu masuk kepada uh, bangkai, kalau sudah bangkai arah termasuk di RPH gitu makanya perlu ada penelusuran itu di RPH boleh jadi mungkin di minggu-minggu biasa -minggu atau di hari-hari biasa para penyembeli ini mungkin memotong sapi sekitar 50 ekor sampai 100 ekor setiap malamnya tapi kalau sudah mendekati Idul Fitri atau hari-hari keagamaan bisa 300 bisa 500 ekor dan saya pastikan sudah melihat di beberapa RPH baik di Jawa Barat di Bekasi di Bogor di beberapa tempat ya di Jakarta termasuk di Makassar di Rio saya lihat pastikan masya Allah Akbar. persoalannya karena banyak dari sapi-sapi itu walaupun di, di, apa masih di di luar standar yang ada semua di stunning gitu. kalau di stunning ini kan ada batasan ya dari masa stunning sampai kepada penyembelihan itu ini rata-rata karena kurangnya Julai ya, jur beli halal yang menyembelih itu yang punya sertifikat akhirnya setelah stunning padahal prosesnya stunning itu merupakan pemisahan saja ini terlalu lama dia di stunning sehingga sapi itu kejatuhan sudah sudah lama tidak disembelih karena memang penyembelih yang memiliki jumlah standar ini hanya beberapa orang saja baru beberapa memotong itu sudah perberjatuhan saya kira mungkin karena di luar standar yang ada bisa jadi itu sapi-sapi yang sudah jatuh sekian lama itu ini sudah keluar dari standar eh, waktu dari standing ke penyembelian ini bisa jadi menjadi bangke. Kalau sudah bangke, maka posisi daging itu adalah menjadi haram. Nah, ini fakta dan tentunya perlu sama-sama kita untuk melihat dan memperbaiki semua yang ada agar memang betul-betul tadi berkaitan dengan ekosistem halal virusian ini dari mulai hulu sampai ini bisa terwujud bersama-sama dan memang semua pihak harus sama-sama kita juga memperbaiki dalam rangka agar betul-betul terjamin produk yang eh, disediakan oleh para pelaku usaha ini di masyarakat dijamin kehalalannya. Next. Prinsip sifat halal ini memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh ruang rangkaian proses produk halal atau PPH. memastikan tidak menjadi tidak terjadi kontaminasi bahan haram baik fasilitas, peralatan, pekerja maupun juga lingkungan, menjaga kesinambungan proses produk halal. Ini merupakan prinsip yang memang harus kita bersama-sama jaga prinsip sertifikat halal ini. Dan persiapan sertifikat halalnya ini dia memang agar terjaga tadi kaitan dengan prinsip tadi perlu dibangun salah satu struktur yang ada sehingga perusahaan-perusahaan pelaku usaha ini memang harus menyiapkan tim manajemen halal di dalam perusahaannya untuk apa? agar memang tertata sedemikian rupa sehingga standar halal yang dikeluarkan oleh BPJPH ini betul-betul dilaksanakan oleh eh, prosenil yang ada di pelaku usaha itu sendiri atau paling tidak kalau memang di pelaku usaha UMK yang terbatas SDM-nya, terbatas anggarannya, saya boleh jadi banyak yang UMK itu dia sendiri sebagai ownernya, sebagai e, produsennya, dia juga sebagai marketingnya, sama-sama memasarkan produknya itu, maka boleh jadi dia juga sebagai penyelia halalnya. Maka penyelia halal inilah yang memang dipersalahkan dalam regulasi menjadi harus muslim, dalam mereka apa? Untuk memastikan bahwa proses sertifikat atau proses produksi ya produksi halalnya tersebut betul-betul terjamin sesuai dengan standar yang ada. Sehingga tadi kaitan dengan produk dan bahannya di mana produk dan bahan ini adalah sesuai dengan standar yang ada. Bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan untuk produksinya sudah jelas kehalalannya. Ada sertifikat halal dari bahan-bahan itu misalkan. Fasilitas dan peralatannya betul-betul terpisah, tidak bercampur antara halal dan halal termasuk prosedur yang ditentukan pelapor dalam masing-masing perusahaan itu pelaku saya itu ada SOP yang mengatur berkaitan dengan alur dari proses sertifikat halal yang ada di sebagai jaminan di dalam perusahaan itu sendiri. Next, siapa ke penyalah halal ini? Ini penyalah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses proses PPH. Ini di pasal satu di PP 39 dan penyelal ini adalah ditetapkan oleh para pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada PPJPH ini merupakan wajib semua pelaku usaha apakah di mikro kecil kemudian apa di menengah atau besar maka wajib harus memiliki penyelia halal next bagaimana prosedur sertifikasi halalnya next tentunya di dalam eh, pasal 1 148 PP 39 bahwa sistem layanan penyelenggaraan PH ini menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi Kita menggunakan sistem yang disebut dengan si halal gitu. Jadi semuanya adalah yang mengajukan proses halal ini mengajukan ke satu pintu yaitu ada di laman ptsp.halal.co.id. Dan layanan ini bersifat berbasis elektronik dan terintegrasi baik dengan LPH, LPH yang existing saat ini LPH MUI, Skopindo, atau juga server Indonesia, dan juga ada, ada, sembilan, ada, ada sembilan yang baru lagi untuk LPH, maka sistem yang ada ini kita integrasikan termasuk dengan OSS. Salah, salah satu di antara uh, pelaku usaha yang wajib harus dilampirkan dalam proses sertifikasi halal ini adalah NIB. NIB wajib diisi dalam sistem halal ini, dan NIB ini adalah NIB yang versi baru berbasis Risiko. Kenapa NIB baru? Karena pada saat akan memasukkan nanti mengisi di Siala, tidak akan connect gitu. Kalau menggunakan NIB lama gitu. Sebab sistem Siala kita sudah terintegrasi dengan eh, OSS itu. Dalam keadaan terjadi gangguan tentunya ini dilakukan secara manual. Next. Ini eh, sebagai pintu ya, pintu untuk proses sertifikasi halal ini baik yang memang akan mengajukan reguler gitu mandiri ya, atau juga yang memang didasarkan kepada pernyataan proses declare yang dipersilat fasilitasi gitu baik oleh BPJPH atau juga oleh kementerian lembaga yang saat ini sedang juga bergerak semuanya termasuk DKI Jakarta tahun ini ini loncatannya luar biasa tahun kemarin DKI Jakarta hanya 1.000 memfasilitasi tahun ini adalah 5.500. 5.000nya reguler, kemudian untuk 500 adalah sub declare. Ini keberpihakan pemerintah daerah begitu dalam mereka bisa memberikan kepedulian terhadap pelaku usaha WMK. Ya, termasuk saya kira mungkin Pak Yona sudah sudah paham juga. BI juga bergerak semuanya di hampir semua provinsi ini BI ini dan saya selalu mengikuti perkembangannya gitu ya berkaitan dengan CSR yang dimiliki ini digunakan juga diberikan kepada pelaku usaha UMK untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal dan termasuk DKI Jakarta kurang lebih ada 100 dari BI ini yang memang dipasilitasi oleh BI untuk pelaku usaha UMK. Semua masuk ke si halal, ini merupakan salah satu eh, sistem yang memang dimiliki oleh BPJPH, tidak lagi ke sistem sistem yang lain. Andai kan ada sistem yang lain, pelaku usaha mohon barangkali untuk juga nanti untuk eh, disampaikan gitu. Nanti juga nanti kalau misalkan masing-masing LPA punya sistem, eh, tentunya jangan sampai juga mengganggu kepada sistem yang menjadi satu-satunya sebagai wilayah pintu atau pintu, pintu masuk sertifikasi halal lain. Next. Ini alur proses sertifikasi halal yang reguler, yang mandiri, di mana pelaku usaha tentunya eh, mendaftarkan ke BPJPH, dan dari BPJPH ini jelas akan nanti eh, memperifikasi, ya. memperifikasi semua dokumen-dokumen yang diajukan oleh para pelaku usaha, Kemudian selanjutnya eh, LPH nanti akan menghitung terkait dengan biaya ya baik transportasi dan akomodasinya maka penghitungan itu nanti disampaikan kepada BPJPH kalau sudah oke maka BPJPH nanti menerbitkan invoice ya tagihan pembayaran kepada pelaku usaha dan untuk reguler UMK ini 650.000 ya. itu di luar serta transportasi dan akomodasi maka tadi kewenangan LPH untuk menyusun, mengestimasi biaya transportasi dan akomodasi maka susunan tersebut dilaporkan ke BPJPH apakah sesuai nanti diuji oleh BPJPH layak atau tidak pantas atau tidak kemahalan atau tidak maka nanti BPJPH lah kalau oke okay, semuanya maka tadi diterbitkan invoice kemudian pelaku usaha membayar setelah ada pelunasan otomatis maka BPJPH juga menerbitkan STTD dari hasil STTD itu kemudian dilimpahkan kepada LPH yang dipilih oleh pelaku usaha misalkan memilih LPPOM MUI atau memilih Skopindo atau Super Indonesia atau misalkan memilih LPH Salman ITB Bandung misalkan. atau mungkin Woodhall Center NU gitu atau LPH LPH yang lain yang memang sudah saat ini bergerak bersama-sama. Nah, LPH lah dikasih waktu untuk mengaudit, memeriksa dari hasil laporan audit itu kemudian diserahkan ke BPJPH, BPJPH segera bersama dengan MUI untuk melakukan pengujian atau menetapkan kehalalan produknya ya. Dan dari ketapat halal yang dikeluarkan oleh MUI sendiri ini serahkan ke BPJPH BPJPN menerbitkan sertifikat halal, maka sertifikat halal nanti langsung bisa diunduh di masing-masing ya, HP atau mungkin laptop yang dimiliki. Itulah alur proses dari eh, eh, sertifikasi halal reguler mandiri. Next. Ini beberapa dokumennya, gitu. dokumen yang perlu dipersiapkan. Saya kira permohonan, penulir pendaftaran, aspek legal, dokumen penyalihalan, nama produk, daftaran produk, dokumen pengolahan produk, izin edar atau SLR atau manual SJPH, sekarang semua bisa diunggah di isi halal. Kami sudah menyiapkan berbagai macam informasi di halal.co.id di bagian informasi. Itu kaitan dengan pernyataan, dengan surat permohonan, bisa bisa diunggah. Termasuk manual template SJPH-nya. September, Jph juga sudah tersiapkan, tinggal diunggah saja di e, halal dot Next, sementara untuk e, alur tadi, ya, alur untuk sertifikasi halal yang se lebih clear ini cukup sederhana, ya. Tadi, data ya, terus, Apa, Pak? Uh, tadi terkendala koneksi, kami stop terlebih dahulu, ya. Oke, okay. baik saya lanjutkan saja. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa untuk alur resep declare ini cukup sederhana di mana pelaku usaha menyiapkan berbagai dokumen persyaratan tidak jauh beda dengan tadi yang sampaikan dokumen persyaratannya. Dan di komen itu nanti eh, tim eh, para pendamping yang di mana para pendamping sudah tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia ini. Dan kami juga sudah me, apa, semua pelaku apa data, data pelaku usaha yang data itu kami sudah sebar di seluruh kecamatan gitu. Tinggal nanti pelaku usaha saya kira melihat di si halal nama pendampingnya termasuk lembaga pendampingnya tinggal dipilih diklik aja di beberapa kecamatan itu. Sudah tersedia nama-nama pendamping. Nah, tadi pendamping itulah nanti eh, yang akan melakukan verifikasi, memvalidasi, dari hasil validasi ini kemudian serahkan ke BCPH, dan dari PJPH ini akan di kembali walaupun hanya perval bersifat singkat-singkat saja tidak seperti yang reguler gitu ya. Kemudian dari hasil verbal tersebut, BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen, ya. Kemudian dari situ eh, diserahkan ke Majelis untuk sidang patwakan. Setelah sidang patwa keluar ketapan halal dan ketapan halal itu sebagai dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Dan sertifikat halal ini menjadi salah satu bukti bahwa pelaku usaha sudah sah punya terjamin produknya halal. Yang selanjutnya adalah pelaku usaha harus mencantumkan logo halal. Next. Ini persyaratannya sudah sama tadi. Ini jenis ya ke bawah, Pak segera ambil sama. Ini jenis produknya, ada 13 jenis produk ya, untuk khususnya bagi clear ini, yang clear ini. Beda dengan yang reguler. Kalau reguler itu adalah jenis produknya sesuai dengan KMA 748. KMA 748 bisa dilihat di halal.co.id. Informasinya lengkap di situ. Sementara dari 7, KMA 748 ini dikeluarkan hanya beberapa, gitu. Untuk subdeklar ini karena memang tadi kriteria produknya adalah eh, noris tidak berosiko. Ada 13 untuk makanan, kemudian satu untuk minuman bervariannya dan juga obat satu. Ini beberapa jenis produk yang berkaitan dengan subdeklar. Net. Ini pendamping halal, saya sampaikan ini dalam mereka sebenarnya ada pendamping halal. Pendamping halal itu berasal dari ormas Islam, kemudian juga bisa lembaga keagamaan atau juga dari perguruan tinggi yang memang semuanya sudah terregistrasi di BPJPH bila mana dia akan menjalankan pendampingan kepada pelaku usaha. Next. Next. Ini sertifikat halal Bapak semua, Seorang mati, BPJPH menerima sertifikat halal berdasarkan kepada ketetapan halal produk dari MUI. Ini berlaku selama 4 tahun dan saat ini berbentuk digital ya. Ditandatangani secara elektronik dapat diunduh melalui aplikasi halal dan sertifikat halal ini diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk satu jenis produk maka satu dengan varian nama mungkin nama-nama produknya bisa 20 bisa 30 nanti ada lampirannya tapi setiap satu jenis produk ini maka satu sertifikat bila ada dua jenis produk maka dua sertifikat dengan nama-nama produknya jenis produk sesuai dengan KMA 748 tadi satu tentang jenis produk yang wajib bersifat halal. Ini merupakan contoh dari syahadah halal sertifikat halal tiga bahasa bahasa Arab bahasa Indonesia dengan logo burung Garuda. Tanda tangan adalah cita. Next. Next. Maka pada saat pelaku usaha sudah mendapatkan eh, sertifikat halal dan sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2022 ini, jadi sertifikat yang keluar per tanggal 1 Maret 2002 maka wajib harus menggunakan logo halal terbaru. Walaupun pada saat peluncurannya ada yang pro dan kontra terhadap label halal ini, namun inilah fakta yang ada sudah di oleh Pak Menteri Agama mau tidak mau inilah merupakan logo halal yang sah dan legal di Republik Indonesia ini. Demikian terima kasih Pak moderator Pak Rahmat Atas informasi sampaikan, mudah-mudahan ada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, luar biasa sekali ya. Ini bagi kita, eh, insan pertanian ini yang terus eh, membina para petani, kelompok tani, kelompok usaha untuk kemudian bisa. Memiliki produk-produk tertentu, ya, produk turunan, baik itu dari e, beras, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sukandar bahwa bukan hanya soal mutu, tetapi juga kita harus menjamin tentang kehalalannya. Dan ini e, kaitannya dengan, misalnya, tadi, serealia, ya, ada dari nomor 1 sampai 13, itu ada nomor 6, yaitu serealia dan produk turunannya, uh, itu adalah termasuk uh, dalam hal uh, apa namanya pengajuan sertifikat halalnya itu melalui SEP Ya, mungkin nanti uh, para audiens bisa uh, bertanya lebih lanjut ya uh, melalui chat ataupun nanti melalui raise hand. Uh, sebelum saya lanjut ke pemateri yang ketiga, saya ingatkan kembali Bapak-Ibu sekalian, mohon untuk bisa diisi yang belum mengisi uh, absensi. begitu. Uh, nanti uh, dari panitia akan memberikan sertifikat, ya, sertifikat, eh, sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Pak Dirjen Tanpangan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, BTS pada hari ini yaitu episode ke 481 Nah, ini eh, apa namanya? Menjelang satu tahun, ya, Propak Tani ini mengadakan polling, ya, mohon untuk bisa diisi partisipasi dari Bapak dan lima responden. Nah, nanti akan kita undi untuk bisa mendapatkan souvenir istimewa dari eh, tim Propak Tani. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian. Eh, Pak Dirjen masih belum bisa bergabung karena sedang ada eh, acara dengan Pak Menteri Pertanian. Mudah-mudahan di sesi-sesi terakhir nanti beliau bisa bergabung. Pada kesempatan berikutnya eh, akan disampaikan oleh eh, Pak Sucipto, ya, Pak Dokter Sucipto, dari Universitas Brawijaya. kepada pada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Rahmat. Kami akan memulai presentasi. Tadi kami mohon izin untuk bisa menampilkan PowerPoint sendiri supaya lebih leluasa kami kemudian bisa menyingkat ingkat mana yang perlu kami singkat. Baik, mari kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia bagi kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perkenankan kami yang ketiga tadi sudah dimulai oleh Pak Yono Haryono dari BI yang sudah menyampaikan cukup panjang lebar dan cukup menyeluruh tentang bagaimana pengaturan bahkan sudah banyak melakukan tindakan-tindakan real di lapang yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah, khususnya di pesantren yang terkait dengan pertanian. Kemudian ditindaklanjuti dengan uh, Bapak Sukandar dari BBJPH. Uh, selamat sore Pak Sukandar, semoga sehat selalu, Bapak Ibu semuanya juga. Uh, telah banyak menjelaskan tentang bagaimana sertifikasi halal. Nah, pada kesempatan ini kami sebagai peneliti di Universitas Brawijaya, kami coba akan membahas bagaimana rantai pasok pangan yang dikaitkan dengan halal itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, kami akan perkenalkan sedikit tentang apa halal yang sudah dilakukan di UB kemudian kita soroti beberapa riset yang terakhir, baik yang kami lakukan maupun riset di internasional, jurnal yang terkait dengan Nah, Begitu kira-kira. Ini latar belakang sedikit kami. Saya kira nanti materi ada. Saya banyak bergerak di halal qualified industry development atau halal GID, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Unitas Brawijaya, kami kebetulan menjadi uh, ketua uh, program S2 Teknologi Industri Pertanian uh, di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Selain itu, juga uh, ada di LPH uh, di Manager Audit LPH UB atau lembaga pemeriksa halal Unitas Brawijaya. Nah, insyaallah, uh, bulan-bulan ini atau bulan ke depan karena kita sudah terakreditasi mungkin akan diberi tugas untuk mengaudit oleh BPJPH. Ini adalah lembaga halal yang ada di UB. Kita memiliki perangkat halal yang cukup lengkap. Ada LPH UB, ada Halal Toyib Science Center, ada usaha non-akademik BUNA UB. Kita sudah melakukan sertifikasi 4 unit usaha UB Kantin, UB Gesos, UB Cafe, Gria Brawijaya. Sehingga Bapak Ibu kalau ke Malang monggo kami aturi untuk bisa mampir ke UB kafe atau UB Besos. Itu restonya sudah sertifikasi halal Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga punya lab yang sudah memiliki apa namanya ruang lingkup halal di lab LSIH, lab Sentral Ilmu Hayati UB, kita sudah punya ruang lingkup halal yang tersertifikasi apa namanya dari kan. Nah di FTP sendiri ada halal qualified industry development dan insya Allah hampir semua di lembaga ini kami terlibat nah, karena ya orangnya muter-muter di situ. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah halal qualified industry development. Saya kira tidak jauh apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya termasuk dari Kementan. Kita sangat apa namanya respect terhadap aspek kehalalan, keamanan, kualitas produk, efisiensi produksi dengan didukung oleh kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kira-kira itu yang kita inginkan di halal qualified industry development itu. Saya kira ini enggak perlu saya baca karena ya jabarannya saja tidak jauh beda dengan tujuan tadi. Nah. Yang pertama saya pikir ini untuk mengingatkan kita bersama karena acaranya adalah Pro Pak Tani begitu dengan singkatan yang indah tadi dari Pak Moderator. Kami mengingatkan kepada kita semuanya betapa mulianya orang yang melakukan produksi, orang yang melakukan menanam di hulunya. Ini petani itu merupakan profesi yang mulia. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya luar biasa nih dicuri pun ini masih sedekah ini, di hadis ini nah kemudian di bawah itu uh, hadis riwayat apa namanya Anas bin Malik tidaklah seorang muslim menanam pohon tidak pula menanam tanaman kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung manusia atau binatang melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya tidak hanya orang ternyata juga burung pun mendapatkan kalau dimakan burung petani itu juga mendapatkan satu sedekah ini luar biasa sehingga kadang filosofi ini kadang dipakai itu oleh e, petani itu e, kalau ada burung makan secukupnya enggak usah digurak-gurak, enggak gitu. usah dihalau gitu. Karena itu bagian rezekinya e, apa namanya burung gitu. Bahkan ada yang punya filosofi seperti itu, ya. nah, tentu tidak banyak tidak akan menghabiskan satu sawah kalau burungnya nggak terlalu banyak memangnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, e, ini selalu kami sampaikan di awal karena seringkali kita itu bicara tentang sertifikasi. Padahal sebenarnya di balik sertifikasi itu ada siklus pengembangan implementasi sistem jaminan halal. Apa yang dilakukan sebelum proses sertifikasi itu? Di situ ada aktivitas bagaimana merasa bahwa pengusaha itu membutuhkan sertifikasi, kemudian ada komitmen dari usaha pemilik usaha ada kesadaran ada pemahaman baru melakukan plan do check action ya kayak siklusnya ada itu mulai pengembangan dan dokumentasi sistem jaminan halal atau sistem jaminan produk halal kemudian melakukan implementasi melakukan audit internal melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil audit yang kurang oke okay, baru melakukan sertifikasi melakukan sertifikasinya sudah diterangkan tadi dengan panjang lebar dengan baik oleh BPJPH, ya, Pak Dr. Sukandar tadi. Nah inilah jadi yang penting yang perlu kita tanamkan di awal itu justru yang di biru, ya, bukan di merah. Setelah biru baru merah, begitu kira-kira. Nah oleh karena itu di dalam outlet matahari dan waktu yang singkat ini kami akan mencoba. Selalu saya memulai motivasi, melakukan sertifikasi halal. Itu apa konsep halal? Nanti sedikit skop produk halal, nanti sedikit, dan terakhir mungkin tantangan riset halal. Kami memandang perlu itu semua, kami sampaikan karena yang ikut di kegiatan ini sangat beragam. Karena sangat beragam, maka riset halal sedikit banyak saya perlu kami masukkan. Kenapa kami memulai motivasi? Motivasi itu sangat penting, kami pernah. Dan seringkali ketemu dengan UKM, kalau nggak dimulai dari motivasi, kemudian kita bicara tentang sertifikasi saja, education-nya kurang kuat, itu jawabannya pada saat monggo bapak ibu sertifikasi waduh repot banget pak ini prosesnya sulit nah begitu. Tapi kalau dimulai dari penyadaran, insya Allah akan lebih apa namanya lebih mengena, karena ternyata sertifikasi itu kalau jaminan halal itu kita terapkan, rezeki kita itu menjadi berkah. Itu yang mau kita bahas pertama sekilas dulu. Bapak ibu yang kami hormati, ini kira-kira motivasi produksi dan sertifikasi halal. Motivasi pertama peluang bisnis jelas ada. Motivasi keimanan jika dia seorang Muslim juga ada. Oleh karena itu, sertifikasi halal itu adalah sesuatu yang menarik, baik bagi Muslim maupun non-Muslim terbukti tadi di paparan dari BI dari Pak Dr. Leono tadi ternyata Thailand cukup kuat juga nah, visinya ada sebagai the kitchen in the world itu di, di, di apa namanya di Thailand begitu nah ini kira-kira pasar produk halal nah, saya ini agak lama datanya saya kira data dari BI tadi lebih baru daripada ini intinya besar ya riset halal juga masih terbatas dan perisetnya di Indonesia saya tahu dan kenal orang-orangnya siapa gitu di Indonesia itu karena kami juga masuk di riset halal. Jadi pasarnya sangat besar saya nggak perlu sebut satu persatu. Indonesia bahkan dibidik sebagai pasar pangan halal. Padahal mestinya Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang begitu kuat harusnya memang bisa menjadi pusat halal dunia sebagaimana yang dideklarkan oleh BI tadi. Ini kira-kira populasi Indonesia juga paling besar, ya. Asia Pasifik ini adalah paling besar penduduk Muslimnya. Yang kedua adalah motivasi keimanan. Keimanan yang paling mendasar ya menyadari makna hidup kita, hidup kita untuk taat pada ajaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah, agar mereka beribadah kepada Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu masalah makanan, pakaian, minuman ini juga sesuatu yang perlu diatur dengan halal haram. Oleh karena itu ini menjadi penting. Nah, saya akan lanjut, tadi sudah banyak saya kira ini saya enggak akan bahas lebih lanjut. Nah, intinya adalah harapannya manusia hidup itu sebagai produsen, sebagai distributor, sebagai konsumen. Itu harapannya adalah melakukan sesuatu yang halal. Jadi, kalau kami diminta untuk mempelajari dan mengajarkan halal, ini adalah bagian ibadah kami. Begitu, nah, sehingga kita diajari jujur, kita diajari traceability dari ujung ke ujung dari mulai mempersiapkan untuk produksi materialnya, bahannya, hingga menjadi produk akhir di sepanjang rantai pasok. Begitu. Oleh karena itu, sifat dan apa kriteria sesuatu yang berkah itu, yang berkah itu umumnya akan memudahkan mengajarkan pada kebaikan. Kemudian menyeru kepada Allah juga mudah mengingatkan tentang Allah juga mudah memotivasi untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah. Jadi kalau orang yang diberkahi, orang yang mendekat berkah itu seperti itu. Kalau kita misalnya sulit untuk melakukan sesuatu yang kebaikan, itu salah satunya perlu dipertanyakan. Mungkin ada sesuatu yang kurang baik di makanan kita, perilaku kita, dan sebagainya. Bapak-Ibu yang kami hormati oleh karena itu agar hidup berkah tadi perlu memperhatikan halal dan haram. Nah, konsumsi produk yang halal memudahkan jalan menuju hidup berkah. Nah, gitu. ini kami ingatkan kembali kepada diri kami dan Bapak Ibu semuanya wasiatnya Luqmanul Hakim wahai putraku jika engkau penuhi lambungmu maka akan tidur pikiranmu. Jadi hanya sekedar kenyang saja itu sebenarnya kita sudah diperingatkan apalagi yang haram gitu. Kenyang aja halal itu diperingatkan kita gitu. Nah, kalau akibat konsumsi produk haram itu bisa merusak tabiat manusia, saya kira itu. Nah, konsep halal toyib itu sendiri halal itu artinya adalah boleh. Oleh karena itu pangan yang diharamkan itu ada faktor internal dan eksternalnya. Nah, ini adalah tuntutan konsumsi produk halal tadi sudah dibahas menghindarkan subhat sehingga kalau kita bicara halal dan toyib itu kalau kita Skemakan kira-kira seperti ini mudahnya itu. Jadi kalau kita bicara halal itu adalah standar minimum bagi seorang muslim. Tambah tohnya menjadi high quality. Kalau barang haram itu ada rejek. sehingga di dalam konsep Islam barang haram itu adalah barang yang tidak bernilai menurut pandangan Islam. Nah, kalau menurut pandangan di luar Islam mungkin bernilai, tapi di dalam Islam barang haram itu adalah barang yang apa namanya tidak bernilai sehingga barang haram di dalam pandangan Islam tidak boleh diproduksi, diperdagangkan, didistribusikan dan dikonsumsi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu prasyarat menghasilkan produk halal, input, proses dan outputnya harus halal. Selain itu, jika salah satunya haram, dia akan menyebabkan menjadi haram. Ini adalah identifikasi titik kritis bahan Kalau bahan tadi sudah disinggung oleh Pak Iskandar, Pak Sukandar bahwa ayam pun masih diragukan. Padahal ayam itu asalnya halal. Ternyata cara menyembelihnya yang meragukan, apakah mati karena kena air panas, apakah mati karena apa namanya? penyembelih kesakitan karena penyembelihannya tidak menyembelih empat saluran gitu nah inilah yang perlu dipertanyakan saya pernah banyak penelitian juga tentang proses penyembelian seperti itu dan benar yang dikatakan oleh uh, pak dr sukandar tadi nah ini adalah uh, apa namanya bahan nabati kalau bahan hewani e kan jelas ya uh, ada titik kritisnya kemudian kalau bahan nabati bagaimana bahan nabati ternyata juga ada titik kritisnya gitu kenapa bahan nabati itu diolah atau tidak kalau kita makan beras Nah, padahal kita nggak bisa makan beras, makannya nasi itu, tambah lauk lagi gitu. Nah, makan beras itu berasnya pasti beras saja itu halal gitu, belum diolah-olah, baru disosoh saja itu, digiling ya halal gitu. Tapi begitu ada pengolahan, dia itu apa? Ada pengolahan, iya. Dia pengolahannya ditanya, ada kultivasi mikrobial, enggak ada fermentasi, enggak ada penambahan bahan lain, enggak begitu ada penambahan, maka dia menjadi titik kritis, begitu. Katakanlah kemudian nasinya diolah, olahnya ditambah apa? Ditambah terinya, terinya itu dari laut, mungkin ikan halal juga. Terinya apa? Langsung dari laut enggak juga? Kadang diawetkan, bahan pengawetnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian, juga misalnya, kita paling mudah itu mencontohkan pisang goreng saja, gitu, atau keribet tempe. Keribet tempe untuk membuat keribet tempe yang produknya produk pangan yang sesuai dengan tema kita, mungkin keribet tempe lebih tepatnya. Keribet tempe itu kalau kita lihat, apa namanya, dia pasti membutuhkan minyak. Minyak itu padahal ada proses produksinya, ada apa namanya proses penyaringan, penyaringannya pakai apa, dan seterusnya. Sehingga minyaknya yang menjadi titik kritis. Ternyata untuk goreng keripik tempe tadi membutuhkan tepung. Tepungnya tepung terigu. Nah, terigunya memang nabati juga. Ternyata tepung terigu itu seringkali ditambah dengan vitamin atau anti keking dan sebagainya. Anti kekingnya itu yang membuat titik kritisnya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, Meskipun bahannya adalah bahan nabati, sebagaimana di dirjen ini ya tanaman pangan, ternyata kalau menjadi produk atau produk itu sudah diolah, ternyata tetap butuh sertifikasi halal. Nah inilah yang kemudian pada saat Pak Ahmad me, apa, menghubungi kami, coba kami nanti ungkapkan masalah itu kok nabati kok butuh sertifikasi halal itu urgensinya di mana? Dan ternyata penelitian-penelitian kami menunjukkan begitu krip tempe kemudian apa namanya krip apel itu konsumen seolah-olah mengira bahwa sertifikasi halal menjadi tidak penting gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Yono tadi ya. Yang itu karena ada proses pengolahan, sedikit ada proses pengolahan itu sudah memungkinkan adanya titik kritis. Kecuali pisang saya ambil, saya kupas langsung dimakan, yakin halal itu belum digoreng tadi kalau digoreng sudah lain cerita gitu. Bapak Ibu yang kami hormati nah apalagi kemudian kita ngomong tanaman pangan tanaman pangan itu pohon industrinya banyak misalnya tepung tapioka untuk industri makanan nanti glukosa ya glukosa atau sirup glukosa untuk industri makanan ini lebih kompleks ini nah kemudian gula fruktosa etanol asam organik senyawa kimia lain yang prosesnya panjang, tentu titik kritisnya semakin kompleks. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekedar saya sebutkan saja sebagai contoh ya, bahwa tanaman pangan itu ternyata potensi industrinya kan besar juga sehingga perlu diruntut. Ini misalnya ubi kayu, ya. ada dextrin, ada fruktosa, asam organik mirip-mirip tadi, maltosa, pakan, dextrin, mokaf, ya dan seterusnya bahan industri mokaf sekarang dikembangkan lebih jauh bagaimana mokaf yang fungsional dan sebagainya sehingga prosesnya semakin panjang begitu prosesnya panjang nanti titik kritis kehalalannya menjadi penting juga nah, mohon maaf hari ini akhirnya kami tidak akan tambahkan yang keamanan karena keamanan beberapa saya lihat di propak tani sudah sering dibahas ada juga yang terkait dengan mikotoksin jagung dan seterusnya nah itu Tentu oke. Okay. Jadi di dalam konsep keama kehalalan pangan, keamanan itu adalah prerequisite program. Jadi program yang harus dijalankan sebelumnya. Enggak lucu kita memproduksi produk yang halal tapi membahayakan konsumen. Nah, ini enggak boleh begitu. Sehingga sertifikasi halal di Indonesia sudah benar bahwa keamanan pangannya harus oke okay dulu baru disertifikasi halal. Itu kaidahnya seperti itu. Dibuktikan apa? Kalau sertifikasi halal harus punya PIRT, kalau industrinya gede harus punya BPOM dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya teratur bahwa produk yang disertifikasi halal itu menjadi benar-benar premium quality. Dia keamanan pangannya sudah beres, jauh dari alergen, jauh dari apa namanya barang-barang yang tidak aman baik secara fisik, kimia maupun mikro ya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati ini juga pohon industri jagung yang cukup kompleks juga mirip-mirip sebenarnya dengan tadi. Nah, ini contoh ya bahan halal uh, uh, apa yang memiliki halal control point. Jadi bahan yang memiliki titik kritis kehalalan. Misalnya keripik. Keripik tempe tadi atau keripik lain snack produk yang digoreng. Titik kritisnya bisa di minyak goreng bisa di MSG, monosodium glutamat atau fitsin, bisa di tepung terigu. Nah, ini juga yang penting. Sekarang kan sudah macam-macam itu. Keripik tempe tidak hanya digoreng begitu ada, ada rasa barbeque, ada perisa ayam, ada perisa yang lain macam-macam. Nah, titik kritisnya justru di sini, bukan dari kedelainya itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian perlu kita perhatikan. Nah, ini kalau kemudian katakanlah kita lihat di mitos misalnya atau tortilla, tortilla itu ada penambahan tepung tapioka, ada gula halus, ada garam. Gulanya ini buatnya kayak apa? Nah, gula halus menjadi titik kritis juga karena ada proses penyaringan dan seterusnya. Ada homogenisasi, ada pipihkan, dicetak lembaran, dipanggang di oven. Nah, nanti tortillanya tidak tidak pernah lepas tortilla itu tanpa rasa. MSG biasanya mesti pakai rasa-rasa seperti yang tadi juga, pakai oleh karena itu menjadi titik kritis juga. Jadi, apa yang coba kami uraikan di sini lebih teknis, ini menjelaskan kepada kita bersama bahwa ternyata produk olahan tanaman pangan itu juga perlu diidentifikasi titik kritis kehalalannya. Bapak ibu yang kami hormati, oleh karena itu, ini kalau kita bicara di bahan mentah, ini sebenarnya kita mengidentifikasi apa namanya halal control point dengan critical control point istilahnya halal control point ini belum dibakukan saya di penelitian saya dan di publikasi saya sering menyebut pakai halal control point tetapi ada yang menyebut haram control point juga tidak ada masalah karena memang belum dibakukan sebenarnya mirip-mirip aja dengan CCP critical control point kalau critical control point itu poinnya Nah, itu di bahaya fisik bahaya mikro dan bahaya kimia termasuk alergen kalau di eh, apa namanya hal kontrol poin itu kritikalnya adalah barang haram dan barang najis maupun proses yang menyebabkan keharaman proses yang menyebabkan keharaman itu diantaranya adalah penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariah nah itu salah satu contohnya gitu tapi kalau barang haram dan najis itu mengkontaminasi bahan yang halal. Nah, begitu. Baik itu diproduksi, didistribusi maupun dikonsumsi. Nah, kira-kira penentuan CCP-nya pertanyaannya akan sama. Nah, seperti ini. Saya nggak akan bahas ini. Saya kira sudah banyak bapak ibu yang memahami dalam kerangka hak Nah, ini adalah skop bahan dan produk halal. Saya kira tadi sudah banyak diuraikan di antaranya adalah produk makanan nah, Ini saya lewat saja, ini tadi sudah juga ya, ini alurnya sudah diterangkan. Ini adalah eh, sistem jaminan produk halal SGPH dan halal assurance system. Nah, kira-kira kerangka dasarnya seperti ini, eh, ada kriteria pendahuluan, ruang lingkup, istilah definisi, kemudian ada asas SGPH, ada kriteria kemudian ada informasi terdokumentasi. Kalau diuraikan, sebenarnya kerangka SGPH itu mirip-mirip dengan SJH sebelumnya. Di dalam SGH sebelumnya, itu adalah ada 11 kriteria, kemudian dalam SGPH dikelompokkan menjadi 6. Nah, kira-kira begitu. Bapak-Ibu yang kami hormati, kira-kira isinya itu di dalam SCBH itu ada kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, produk, fasilitas, prosedur tertulis aktivitas kritis, traceability. Ini yang penting. Ini yang nanti akan kita banyak dibahas di traceability. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Ini yang harus dilakukan di dalam mempersiapkan diri sebuah usaha sebelum dilakukan proses sertifikasi halal ke si halal. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi juga sesuatu yang menarik. Bagaimana mempercepat sertifikasi halal produk? Intinya sebenarnya sederhana, sebenarnya perlu gerakan sadar halal bagi produsen dan konsumen, sosialisasi teknis, ini berkali-kali BPJPH melakukan, bahkan juga bekerja sama dan minta tolong perguruan tinggi dan lembaga banyak hal yang sudah bekerja sama dengan BPJPH. Produknya apa? Identifikasi kritis kehalalannya atau halal kontrol poinnya. Jadi, kalau kita melakukan uh, identifikasi, tentu harus tahu uh, apa namanya. Produk dan proses mengolahnya seperti apa, karena akan bicara bahan dan proses. Kemudian, ganti bahan yang belum sertifikasi halal, jamin produknya halal, biasakan menyimpan dokumen-dokumen pembelian penunjang sertifikasi halal itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena itu akan menjadi dokumen di dalam proses traceability. Kemudian kalau perlu pendampingan ya pendampingan, penerapan terapan dulu, Enggak tiba-tiba susun kemudian diajukan. Nah, biasanya masih lewat-lewat. Nah, diajukan, diterapkan sistemnya baru diajukan sertifikasi hal. Jadi sebenarnya yang terpenting itu ya, yang terpenting di tahap awal itu adalah setiap produsen itu konsisten menerapkan sistem jaminan halal atau sistem jaminan produk halal untuk menghasilkan produk halal. Nah, sekarang kan kadang, kadang kita bisa ditanya, misalnya kita tanya ke seorang produsen, Bapak, ini produknya halal atau enggak? Gitu. Halal, kan enggak pakai babi. Gitu. Nah, begitu. Atau kemudian ditanya lebih lanjut, pernah Pak ditelusuri bahannya, bumbunya sudah halal semua atau belum? Belum, gitu. Nah ini kan jadi antitesis begitu. Menyatakan halal tapi tidak ditelusuri dengan baik. Kalau sudah ditelusuri dengan baik, masalah sertifikasi itu masalah kesempatan. Jadi sertifikasi mengajukan sertifikasi legal itu kan kalau kita punya uang, kalau ada fasilitasi, kalau enggak punya uang baru bisa sertifikasi. Tapi dijalankan dulu sehingga kalau belum belum sertifikasi ditanya ini produk-produk ini saya jamin halal, tetapi kami memang belum sertifikasi halal. Sudah saya cek bahannya, prosesnya sudah saya kendalikan dengan halal. Itu kan mantep itu. Kalau pengusaha bisa menjelaskan dengan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu di dalam kebutuhan audit lapang, ini kadang sering ditanya manual sgh nya tim manajemen halal, bukti pelatihan, sertifikasi halal bahan sertifikat pelatihan, daftar menu atau rinciannya, daftar produk, proses produksi, dokumen pembelian, cek gudang, cek pelaksanaan produksi atau SG Kami di LPHUB ini insya Allah segera siap untuk melakukan proses audit. Dan kita sudah launching kesiapan kita untuk melakukan proses audit. Ini agak jauh Bapak-Ibu, tapi saya contohkan sekilas saja UB belajarnya tidak dari apa namanya dari material bahan bakunya Pak Rahmat. Kita belajar dari restonya dulu, dari di ujungnya. Tapi di ujung itu jauh lebih sulit daripada kita mengendalikan bahan baku karena prosesnya rumit banget itu. Karena melibatkan bahan yang sangat banyak. Ini saya ceritakan sekilas saja. Jadi kita buat instruksi-instruksinya ada IK macam-macam. Ini kemudian dari apa namanya apa yang sudah dilakukan UB di kantin di resto itu kita sering diundang di berbagai kampus baik perguruan tinggi agama Islam maupun perguruan tinggi umum yang kemudian ingin belajar di UB karena kita cukup bagus untuk merencanakan itu sehingga empat unit kita tersertifikasi halal. Ini kita kenali apa namanya titik kritisnya bahannya biasanya bisa ini 190 bahan ini untuk apa kantin kecil itu kantin nggak besar di UB gitu di kantin perpustakaan. Nah ini kemudian kita terusuri ini contoh-contoh saja. Ini misalnya kita buat bakso satu persatu ini harus kita identifikasi sudah halal atau belum. Kalau belum bisa juga memang menggunakan surat pernyataan proses produksi halal yang nanti akan dicek di tempatnya. Kalau tim auditor dari LPH belum percaya bisa cek lagi. Nah itu kita cek semuanya dan alhamdulillah ubi sudah sertifikasi artinya ini sudah beres sudah dicek gitu. Nah ini lembaran-lembarannya yang lama yang baru ikuti saja di SGP SGPH yang mengikuti apa namanya BPCPH. Nah, ini lembarannya yang ikut yang baru. Nah ini komitmennya rektor, kita cek ada proses pembinaan, ada audit internal, ya ada uh, PCM-nya juga, ada jaminan mutunya. Kita cek survei kantinnya, kita seleksi tenan. Nah, ini suruh nyoba-nyoba, nggak hanya halal, ya harus enak. Kalau nggak enak, nanti nggak laku. Nanti kita cek itu, dan ada timnya ini uh, untuk uh, mencoba-coba makanan. Saya biasanya menjadi tim, nah, kalau pagi. Masih enak, lama-lama sih yang nggak enak karena sudah kekenyangan <tuk tangan> ini. Honda ini aja ini. Jadi kita harus adil supaya yang masuk memang benar-benar apa namanya qualified. Nah ini sosialisasi pelatihan, survei dinas kesehatan, karena kita juga kendalikan orangnya yang sehat yang produksi di kantin. Kemudian pemeriksaan kesehatan kantin memperoleh sertifikasi layak izinitas sertifikasi halal LP POMUI Jatim ini sudah lama sebelumnya, mungkin sekarang sudah diperpanjang sertifikatnya. Kemudian audit kepatuhan, GMP-nya dilakukan, komitmen tidak ganti-ganti menu. Ya, kalau ganti-ganti menu kan tidak boleh, yang disertifikasi kan menu tertentu. gitu. Komitmen terhadap sistem sewa kita, ya, ini juga kita terapkan juga. Ini contoh yang tidak sesuai standarnya, kemudian kita ganti daging ayamnya, yang semula pokoknya dari pasar kita ganti dari yang sudah tersertifikasi halal kita punya depo ayamnya sampai bekerja sama dengan yang sudah sertifikasi halal dan seterusnya yang belum sertifikasi halal intinya dijelaskan atau dibuat supaya jelas bahannya halal prosesnya halal ini kemudian kita ini di kantin apa namanya Aristo UB UB kantin UB kafe dan Gria kita sudah lakukan sertifikasi ini sudah tahun 2019 ini tahun 2000 lupa 20 ya ini sertifikasi yang kita miliki ini beberapa publikasi karena kami peneliti sambil kami membina sambil kami teliti juga dan sambil kita publikasikan nah, ini saya kira tantangan implementasi SCPH ya ini banyak sekali sistem informasi antara BPJPH LPH MUIS sekarang sudah lumayan lebih mapan perlu pelatihan pendampingan, penyelia, auditor tadi sudah banyak dibahas. Nah, ini kita juga melakukan pendampingan-pendampingan di berbagai tempat. Ini kemarin di uh, baru diseminarkan di uh, BBJPH harmonisasi standarisasi halal asuransi sistem antar negara. BBJPH dua hari kemarin bicara ini uh, perbedaan uh, mazhab fikih. Nah, ini yang, yang esensial. Ini juga bagian dari harmonisasi ini. Nah, ini yang terakhir. Nah, Tantangan riset pendukung implementasi halal itu sebenarnya banyak bapak ibu semuanya karena halal riset itu sebenarnya pekerjaannya tidak hanya analisis kita bisa mengembangkan halal material halal supplement tadi yang sudah diintroduks oleh Pak Yono Haryono tadi traceability kuncinya halal produk di food dan sebagainya saya mencoba mau mengajukan satu riset yang bagaimana misalnya di Jawa Timur itu punya apa namanya satu ikon wisata yang kuat yaitu apa namanya ini Bromo ya Bromo. Tapi apa sudah benar sih berapa hotel yang menuju ke Bromo dan disinggahi ke Bromo itu sudah menyediakan hotel yang tersertifikasi halal. Saat telusuri ini belum ada ini. Ini kan ironis ini. Nah, padahal siapa yang berkunjung ke Bromo? Rata-rata kan yang muslim. Orang oh, Indonesia sekian besar muslim. Mungkin uh, wisatawan dari mancanegara kira-kira ya banyak dari Malaysia, mungkin juga muslim juga. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, bagaimana kemudian menggabungkan hal-hal yang seperti itu di dalam apa uh, namanya? supporting wisata dan seterusnya. Ini sangat sangat menarik untuk dipelajari. Kami sendiri mendampingi beberapa mahasiswa S3 ya di topik-topik halal dikembangkan untuk di banyak hal diantaranya yang sekarang lagi berjalan adalah di Pasuruan bagaimana mengembangkan perencanaan pendampingan UKM itu kehalalannya menjadi lebih jelas dan seterusnya nanti kami berharap dari Pak Dr. Yono Haryono bisa banyak berkolaborasi termasuk dengan kami di dalam mengembangkan berbagai unit usaha yang ada di Jawa Timur bisa lewat pesantren, bisa lewat koperasi dan sebagainya. Saya kira ini sudah sangat bagus tadi yang dikemukakan oleh BI tadi. Nah ini adalah kalau kita bicara tentang food safety, tentang halal, itu kan seringkali kita bicara pada produk. Padahal produk itu lahir karena ada proses proses itu dikelola oleh organisasi. Organisasi itu tidak akan berjalan, produk tidak akan sampai ke konsumen, tidak ada chain, ya, tidak ada rantainya. Oleh karena itu sebenarnya quality, safety, halal, authentication, adulteration itu sebenarnya ada di empat sisi ini. Ada produk, ada proses, ada organisasi dan ada chain, ada rantainya. Oleh karena itu kita yang kembangkan sudah mengarah ke sana bagaimana kita berpikir di semua lini itu harusnya ya aman, ya halal, ya otentik sehingga dikenal sekarang dengan teknik traceability akan menjauhkan dari food fraud, dari kecurangan di dalam pangan, keaslian keamanan, kehalalan, tidak hanya halal. Halal itu tidak bisa dipisah dengan yang lain. Nah, ini kira-kira kerangkanya -kira seperti itu. Selalu ada produk, kemudian proses, organisasi tersebiliti, kemudian performanya seperti apa, food safety halalnya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh riset pendukung, kami pernah menggunakan RFID untuk ayam, kemudian penelusuran pemesanan produk halal tracking, ya. Ini kami pernah juga membuat penelitian-penelitian seperti itu, ya. Kemudian ada ini beberapa publikasinya. Ini adalah yang ketiga adalah aplikasi blockchain and uh, Internet of Things pada uh, industri halal. Ini banyak penelitian-penelitian ini banyak penelitiannya orang Malaysia yang saya sebut di belakang ini. Bagaimana dari farmer, manufacturing, distribution, retail, consumer itu dihubungkan dengan internal traceability dan external traceability dengan berbagai teknik. Ada wireless identification, location-based technology, information communication technology, internet web technology, kemudian ada blockchain teknologi dan sebagainya sehingga nanti memang sepanjang rantai pasok akan terjamin keamanan, kehalalan dan sebagainya tadi. Inilah kemudian melibatkan sistem-sistem mutu -sistem yang lain ada GHP, good handling practices, good manufacturing practices, ada good agricultural practices, ISO standar, TQM dan sebagainya. Harusnya sudah berpikir ke sana. Kalau kita berposisi di petani, artinya apa? Ya, good agricultural practices-nya harus kuat. Begitu. Oleh karena itu, itu menjadi penting sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing. Gitu. Kalau misalnya petani, tugasnya ya bagaimana petani jagung, bagaimana GAP-nya jalan sehingga mikotoksinnya tidak ada, tidak dicampur-campur antara jagung varietas apa dengan apa, sehingga food fraud-nya juga tidak terjadi. Nah, gitu. Kecurangan pangannya tidak berjalan. Itu yang dikendaki. Nah, Islam juga mengendaki, kan nggak boleh nyampur-nyampur itu. Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diterangkan pada konsumen. Ini yang perlu kita angkat semuanya di sisi produksi. Harusnya food fraud itu tidak terjadi di sisi produsen. Nah, ini kira-kira traceability -kira itu kemudian terkait dengan legislation, proses supply chain efficiency, chain communication, trade globalization Jadi sudah, kalau sudah mengglobal seperti yang diceritakan oleh Pak Yono Haryono tadi, harusnya kita sudah berpikir tidak hanya lokal, tapi global, regional, dan sebagainya. Competitive advantage, quality, quality assurance halal, dan sebagainya, sebagainya safety halal, organik, dan, dan seterusnya. Sehingga melibatkan kayak gini, ya, melibatkan traceability, baik itu GAP, GMP, HACCP, ISO 22000, Halal Assurance System, dan sebagainya. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang berkembang. Ada barcode, radio frequency identification, wireless sensor network, alfanumerik, dan sebagainya. Semuanya berkembang begitu cepat. Nah, ini gambarannya bagaimana menghubungkan blockchain antar pelaku di dalam rantai pasok itu sehingga yang dipertimbangkan juga apa kuncinya kemampuan untuk melakukan itu banyak sekali ini contohnya nanti bisa dibaca aja jurnalnya ini apa namanya A sustainability blockchain framework for the halal food food supply chain lesson from malaysia mulai risk of incompatibility kompleks isu of food parameter halal certificate is voluntary base kalau di sini, kita sudah mandatory base dan seterusnya. Jadi banyak yang perlu kita perhatikan. Teknologi-teknologi yang lain mulai juga dikembangkan misalnya ada yang pendekatannya pakai ini untuk anu, untuk lab laboratori FTIR near dielectric spectroscopy citra dan sebagainya untuk mengenali kandungan-kandungan bahan haram maupun bahan yang tidak aman. Nah kira-kira seperti ini sehingga di dalam food chain di lantai pangan itu harusnya memang melibatkan tadi ada produk, ada proses, ada organisasi dan ada jin. sehingga sistem mutunya tadi GMP, GAP, G apa TP dan GRP ini semua semuanya dirintis satu persatu tidak harus semuanya bareng-bareng sebisanya yang mungkin apa dari yang paling sederhana yang diwajibkan oleh negara dulu baru yang voluntary. Nah, begitu. Nah, kira-kira ini sebagai ilustrasi aja. Kalau kemudian kita bicara apa produk pangan, itu ternyata beras itu sekarang sekarang beras sudah banyak yang sertifikasi halal. Karena pasarnya ada. Kalau saya dihadapkan pada beras, dua pilihannya, satunya sertifikasi, satunya tidak, harganya sama. Saya akan milih yang sudah sertifikasi, begitu. Harganya selisih su sedikit nggak jauh-jauh, saya akan milih yang sertifikasi. Nah, begitu. Sehingga ini akan menjadi daya tawar yang menarik. Nah, ini sehingga beras premium, ini juga tepungnya, kemudian sudah jadi produknya di hotelnya. Ini mulai dikendalikan dengan halal. Saya kira itu kesimpulan yang terakhir. Saya kira penting sekali kita mengikuti regulasi sistem jaminan produk halal di berbagai negara. Kalau kita tujuannya ekspor, ya ikuti di sana karena proses harmonisasi masih berjalan. Kalau di Indonesia, ya ikuti di Indonesia. Komitmen pemilik usaha, manajemen puncak, hingga pekerja penting untuk implementasi sistem jaminan produk halal. Secara umum ada 11 kriteria umum sistem jaminan produk halal. Di produk tanaman pangan, khususnya petani, produsen pangan itu sangat besar. Perannya yang terkait dengan kehalalan, keamanan, keaslian, pemalsuan bahan ini sangat penting dan ini sangat dekat yang diajarkan oleh Islam. Nah, Peran pengolah dan distributor pangan juga penting agar pangan eh, dan itu bisa halal, bisa aman, terjamin hingga bisa diterima dan dikonsumsi konsumen. Dan yang terakhir secara teknis dan teknologi riset eh, implementasi sistem jaminan halal di era industri 4.0 ini menjadi sangat penting untuk kita kuasai. Saya kira ini juga terbuka peluang riset karena Bapak-Ibu mungkin di Kementan, di BRIN di juga ada yang terkait dengan riset. Nah Maka traceability sepanjang rantai pasok ini menjadi tantangan tersendiri yang kemudian dikaitkan dengan digital teknologi. Ini nyambung sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Yono Haryono tadi. Saya kira itu Bapak-Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, eh, terima kasih Pak Susipto. Luar biasa sekali saling melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian jelas bahwa halal bukan hanya dari sisi produknya saja, tetapi juga proses, kemudian fasilitas yang digunakan dalam proses, bahan-bahan yang lain sebagainya, sehingga kemudian bisa menjadi barang akhir yang dikonsumsi oleh uh, para konsumen disitulah harus dijamin kehalalannya baik Bapak Ibu sekalian ada waktu ya sekitar uh, 20 menit lagi pertama dari dari chat ini ada uh, pertanyaan ya uh, yang pertama ini ditujukan ke Pak Yono dari Pak Arina Pil, Universitas Surajaya. Nah, yang pertama ini, dalam kondisi perekonomian dunia saat ini akibat pandemi, ya, mungkin saya coba tampilkan ya, saya tampilkan ini dari Pak Arina Pil ya, Pak Yono, Mungkin bisa dijawab, Pak. Tadi sudah saya kirim juga, ya, melalui chat, melalui WhatsApp, ya, biar lebih cepat. Kepada Pak Yono, dipersilakan. Masih mute, Pak. Ya baik. Uh, ya udah. Uh, Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Arin April dari Sriwijaya. ya. Ini uh, pertanyaannya cukup filosofis ya dan itu uh, diskusinya panjang itu ini. Tapi yang jelas ini kalau kita bicara mengenai uh, pengembang, yang pertama ya saya respon yang pertama bahwa. Uh, Industri halal ya atau ekonomi keuangan syariah ke depan ini uh, memang sebagaimana yang kita kembangkan di Indonesia ini akan uh, apa uh, berdampingan ya dengan dengan uh, yang konvensional ya artinya uh, kita tidak bisa uh, menggantikan secara frontal ya uh, ekonomi yang sistem perekonomian yang ada ya uh, dengan dengan uh, syariah ya walaupun uh, kita akui ya untuk implementasinya kadang-kadang sangat kesulitan ya terkait dengan bagaimana coba kita menjadi apa pelengkap dari ekonomi konvensional ya. Ini pengalaman saya juga di DSN MUI ya ketika kita mau mengeluarkan fatwa ya untuk ekonomi syariah kita coba melihat applicability dari fatwa tersebut sini Karena memang kita Uh, bergandengan dengan ekonomi uh, uh, syariah, uh, konvensional. ya. Nah sehingga tadi terkait dengan uh, untuk marketing hal-hal ke depan ini saya melihat ju melihatnya juga uh, fenomena yang sama ya. Artinya uh, ini akan beriringan dengan apa yang sudah kita lakukan uh, selama ini ya bahwa Indonesia uh, fokus ke pengembangan ekonomi secara umum dan juga kita harus uh, memiliki fokus yang sama di dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal secara spesifik itu ini itu mungkin respon yang pertama. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan SDGS ya. Ini saya konsepsi ini kita melihat bahwa apa yang disampaikan di dalam 17 17 ya kalau SDGS itu itu inline semuanya dengan makosid syariah ya maksud atau tujuan dari syariah yang lima uh, maksud itu ya menjaga agama keturunan dan lain sebagainya ya nah, sehingga uh, semestinya ketika kita bicara mengenai uh, ekonomi syariah dan hal-hal spesifik uh, kita sejatinya sedang uh, melaksanakan juga SDGs gitu ini secara, secara langsung ya dan tidak langsung gitu ya nah, sehingga uh, kalau saya sih tidak tidak mendikotomikan antara SDGs dengan Uh, makosid Syariah ya karena uh, once kita melaksanakan uh, ekonomi Syariah industri halal gitu uh, sebagai sebuah uh, maksud ya nah itu juga in-line dengan uh, tujuan dari SDGS. gitu Nah uh, jadi apa yang dilakukan upaya-upaya uh, pemerintah untuk uh, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini pada saat yang bersamaan juga sedang menerapkan SDGS ya tadi saya spesifik disampaikan no property itu kan tujuan dari ekonomi syariah ya tujuan salah satu tujuan itu apalagi sekarang kan uh, sudah menjadi mainstreaming uh, terkait dengan ekonomi hijau lah, misalkan itu sebetulnya secara uh, konsepsi kan sudah ada semua di ekonomi syariah gitu yang tadi uh, uh, satu uh, sempat saya sampaikan terkait dengan tidak boleh mengeksploitasi uh, alam sekitar itu kan sebetulnya ekonomi hijau sudah ada dari dulu di ekonomi syariah gitu. Itu mungkin responnya dari pertanyaan Pak Hani terima kasih. Baik, berikutnya eh untuk Pak Sukandar ya. Ada dari Ibu Ekani Citra Hayu dan juga dari Pak Arina ya. kepada Pak Sukandar dipersilahkan, baik Pak Rahmat. <tuh> Terima kasih, Ibu eka yang Siti Rahayu, peseruan ya. Saya kira ini salah satu juga yang sedang kami monitor dan kita evaluasi karena pada dasarnya dalam proses pengajuan spesifikasi halal yang melalui jalur mandiri atau reguler ini, itu kami melalui LPH. Tidak semua bahan-bahan yang akan diajukan dalam proses pengajuan itu harus masuk ke lab gitu. Akan tapi fakta di lapangan ada memang LPH yang mewajibkan semua yang ada diajukan itu LPH. Sama untuk kaitan dengan lab laboratorium itu, eh, ini setelah para auditor mencoba melakukan audit atau me, menguji di lapangan, dengan batasan waktu saya dienggelesi 16 hari masih juga perlu waktu kami tambah lagi 10 hari untuk di dalam negeri kecuali di luar negeri sampai tambah lagi 16 hari pada saat masih juga memang perlu dan ada sesuatu bahan yang diragukan perlu lab barulah nanti direkomendasikan untuk diuji lab jadi tidak serta-merta seluruh yang diajukan itu harus masuk lab nah fakta yang ada memang saat ini ada itu yang memang seolah-olah semuanya harus masuk lab. Ini juga perlu saya jaga, dan tim sedang sedang mengkaji ini eh, ada kekhawatiran ada kepentingan kepentingan tertentu berkaitan dengan memang saat ini kan BPJPA menurunkan biaya sesuai dengan tarif yang disampaikan di masyarakat eh, di mana tarif untuk WMK itu sekitar 650.000 dan itu dalam angka tarif 650.000 itu sudah ada untuk LPH ya, untuk LPH. Dan ada untuk transportasi dan akomodasi memang menjadi kewenangan LPH yang perlu dirumuskan, disusun kemudian disampaikan ke BPJPH kaitan dengan hal itu. Jadi kaitan sampaikan oleh Ibu Kaningsing ini sekira mudah-mudahan ini eh, kedepannya akan kita coba untuk lakukan koordinasi dan uh, sinkronisasi dengan beberapa LPH. Sesuatu yang menghambat yang ada ini memang perlu segera ada solusinya itu. Itu, itu mungkin Pak. Kemudian yang kedua dari Pak Arina Fril. Terima kasih Pak. Uh, Kaitan dengan percepatan perluasan ini memang perlu dibangun secara kolaboratif ya, tidak boleh kita bekerja secara sektoral atau juga mungkin eh, bekerjanya mungkin eh, apa, dalam arti tidak dibangun sebuah sinergitas dengan beberapa kelembagaan-kelembagaan yang ada. Maka, saat ini PJPA terus menata dan membangun hubungan dengan kementerian dan lembaga termasuk juga membangun bagaimana kolaborasi untuk pelaksanaan sertifikasi halal ini baik untuk KL termasuk juga pemerintah daerah kami juga saat ini sedang eh, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur bupati wali kota dan telah dilaksanakan eh, ada 10 lokasi ya itu sebetulnya dalam mereka itu pak dalam mereka percepatan perluasan itu dan juga perluasan saat ini juga untuk LPH ini ingin memperbanyak di perguruan tinggi karena sebagai sampaikan tadi oleh Pak Sucipto dari Brawijaya dunia akademisi memang sudah terbiasa dengan penelitiannya dan kapasitasnya kapabilitas sudah dilakukan lagi dalam proses untuk audit sehingga ini membantu proses percepatan gitu percepatan dalam dalam apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pena tadi itu. Dan tentunya juga tadi disampaikan oleh Pak Sutra sendiri ini, memang sebelum sertifikasi halal ini di mana audit internal gitu ya, atau tim manajemen di dalam perusahaan itu juga memang harus menata. gitu Baik penataan kelembagaannya, baik penataan SDM-nya, termasuk juga kaitan dengan SJPH. Gitu. Di mana memang SJPH yang di susun oleh BPJPS saat ini sudah kita keluarkan Pak dari 11 kriteria yang SCPA dulu produk LPPOM MUI sekarang menjadi 5 kriteria. 5 kriteria ini yang sederhanakan akan tapi tidak mengurangi gitu substansi yang ada dalam 11 kriteria di LPPOM MUI ini. Itu semua memang langkah-langkah dalam rangka perluasan untuk percepatan sebagaimana yang tadi sampaikan oleh Pak Arina Fril ini Mudah-mudahan sejalan dengan waktu membangun sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai kementerian, termasuk dengan BI sendiri itu. Dan BI sudah banyak melangkah, sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, sangat membantu Pak Pak Yono luar biasa ini dan eh, hubungan yang baik antara BI dengan BPJPH dan agama ini, termasuk dengan perguruan tinggi, ya termasuk dengan Brawijaya Dulu memang orang eh, Brawijaya akan menjadi kepala BPJPH ya ini juga membantu dalam mereka percepatan itu. Insya Allah ini Pak, ada ada dua lagi Pak buat Pak Kandar. Kan. Lanjut terima kasih juga Pak Singgi ini tentang penyelia halal bisa boleh pemilik usaha. Apakah harus punya sertifikat bagi semuanya? Baik untuk untuk saat ini pertama bahwa tidak mesti e, memiliki sertifikat halal pelatihan, walaupun seharusnya memang seharusnya penyelia halal ini karena memang yang paham akan proses produksi itu harus punya sertifikat halal. Untuk pengajuan yang sepdiklir, yang sepdiklir untuk kuota 25.000 BPJPH ini di dalam juknis kami tidak mem, atau tidak tidak mewajibkan untuk tahun ini. Mungkin untuk tahun depan kita pertimbangkan kembali. Sejalan dengan waktu karena memang persoalannya eh, sedikitnya lembaga sertifikat yang melakukan pelatihan penyelia halal begitu sehingga kalau diwajibkan harus ada sertifikat penyelia halalnya maka akan berdampak lambannya prosesasi untuk kota yang yang ada untuk penyelia halal sendiri ini yang penting muslim bagi pelaku usaha mikro kecil memang kalau terbatas SDM-nya kalau misalkan dia sebagai ownernya dia juga sebagai produsen sekaligus sebagai memasarkan produknya, tidak lagi punya SDM, kena keterbesaran anggaran sebagainya, maka kalau dia Muslim, dia sendiri bisa menjadi penyelia halal. Yang penting ditetapkan oleh pelaku usaha, jadi menetapkan dirinya. Gitu. Ditetapkan dirinya. Maka nanti dilihatlah. Jadi format untuk penyelia halal yang nanti akan disidam si halal itu, itu bisa diunduh, ya. di download, di, di, di halal.co.id telah kami siapkan gitu atau kalau memang mengambil mengambil kotak PPJP 222 ini yang 25 ribu itu itu bisa dilihat di laman sehati laman sehati hala.go.id. itu informasi kaitan dengan itu sudah tersedia jadi itu ya Pak Singgi jadi bisa Bapak sendiri kalau memang Bapak tidak punya pegawai tapi kalau punya pegawai angkat salah satu pegawai yang penting Muslim yang tahu akan proses produksi dan memahami wawasan sarinya. Kemudian kaitan dengan suatu merek yang sudah berlabel halal, karena sertifikasi halal telah berubah gambar, apakah harus mengurus ulang? Saya kira eh, kaitan dengan perubahan itu, sepanjang sertifikat halal yang dimilikinya belum eh, expire, masih kita gunakan silakan dulu. Tapi kalau sudah expire, nanti perlu nanti untuk mengurus ulang kaitan dengan hal itu. Jadi pemerintah memberikan keleluasaan dan fleksibel, tidak mesti harus berubah total segala-galanya, tapi ada memang penahapan-penahapan agar punya waktu bagi pelaku usaha untuk menyiapkan diri. Itu Pak Rahmat, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Skandar. Berikutnya satu pertanyaan terakhir untuk Pak Dr. Sucipto ya. Ini berkaitan dengan traceability ini dari Pak di Edwin ya. Untuk beras halal bagaimana memastikan produk pestisida dan pupuk yang digunakan? Ya terima kasih Pak Moderator untuk Pak Erwin atau Edwin tadi ya. Nah, Edwin ya. Edwin. Ya saya kira tugas dari apa namanya, sertifikasi halal itu terbatas pada kehalalan yang ditanyakan oleh Bapak tadi adalah terkait dengan pestisida dan pupuk yang digunakan untuk menjamin produk beras yang halal itu sebenarnya masuknya di keamanan pangan Bapak karena keamanan pangan itu bagian dari prerequisite program, maka sebenarnya kalau berasnya katakanlah sudah mendapatkan sertifikat organik, sertifikat apa ACCP atau sertifikat apapun yang umum dipakai digunakan beras terhadap keamanan tangan dan tidak ada tambahan macam-macam maka sertifikasi halalnya begitu sertifikat keamanannya pangan itu didapat masuk sertifikasi halal tanpa proses ya akan dapat juga kan praktis sekali tinggal kemasan saja begitu sehingga itu sebenarnya problemnya di keamanan pangan nah gitu kira-kira pak moderator terima kasih bapak ibu sekalian ini karena waktu sudah menjelang jam 16 sesuai dengan jadwal yang kita setting ya untuk webinar jadi webinar setiap hari Propak Tani melakukan webinar itu sehari dua kali. Nah, setiap hari, sehari dua kali pasti ada topik-topik yang menarik dan kami siap bekerja sama baik dengan UB Pak Sucipto mungkin nanti akan mengangkat tema tertentu dengan Pak Sukandar tentang sertifikasi halal kalau misalnya akan sosialisasi masif kita siap ya terutama untuk produk-produk yang terkait dengan tanaman pangan begitu juga Pak Yono terkait dengan korporasi petani berbasis syariah kita siap membuat pilot proyek itu nanti kita uh, uh, apa namanya tindak lanjuti bapak ibu sekalian terima kasih semoga acara ini uh, bisa menginspirasi kita semua dan sebelum diakhiri uh, kami akan memberikan sertifikat kepada para narasumber yang pertama kepada bapak dr Susito dari universitas brawijaya terima kasih sama terima, bapak Kemudian berikutnya untuk untuk Bapak Dr. Sukandar dari Kemenag. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya, Pak. Terima kasih. Ya, kemudian yang terakhir untuk Pak Yono Haryono ya dari Bank Indonesia. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini yang terakhir untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Siap, kita terus berkolaborasi dalam uh, berbagai untuk uh, kemandirian pangan kita dan yang kita bahas hari ini bukan saja mandiri, bukan saja bermutu, tetapi juga harus halal. Terima kasih Bila Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semuanya.